Press and the soil. Sorry for the carbon dioxide we kept releasing. We see the signs, but we decide to do something else in the name of civilizations. We forget what's good of that if there will be no future, no such thing what to call a civilization. We are sorry for stealing your future. Above all, we are sorry that the whole world can do enough to give you a beautiful and safe planet that you can call home. We feel on our responsibility, but you can still save your future for your children. I give you the seeds. Plant them one by one until it clears your air, your atmosphere. Restore the climate. Dear children of the future, you can still save the earth. Don't wait. Act now. And once again, we are deeply sorry. Do not repeat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Muhammad Tohawi al Purnama MSI, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Hewan Bodi Agustono MSI, selaku pembina HMKH. Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Yayan Oki Istian dan juga Dr. Hewan Erni Soyanti, selaku pemateri webinar kelas konservasi mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi orang hutan, harimau, dan juga gajah di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Hewan Erwan Udi Harta di MSI, selaku moderator pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan selamat bergabung kepada para peserta webinar kelas konservasi mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi orang hutan, harimau dan juga gajah. Ya yeah bisa saya lanjutkan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini, Sabtu 24 April 2021, kita dapat bergabung di room Zoom hari ini. Oke, okay. Di sini, saya akan membacakan tata tertib peserta webinar mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi orang hutan harimau dan juga gajah di Indonesia pada pagi hari ini. Tata tertib webinar nasional kelas konservasi mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi orang hutan harimau, gajah di Indonesia. Satu peserta wajib berpakaian dan berperilaku sopan. Selama kegiatan webinar berlangsung. Peserta wajib mengubah nama sesuai format yang sudah ditentukan. Ketiga, peserta dimohon untuk tidak menyalakan fitur mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung. Keempat, peserta dimohon untuk menyalakan fitur video selama kegiatan webinar berlangsung. Kelima, peserta dapat mengisi formulir kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia. Keenam, Peserta dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Ketujuh, peserta yang tidak mengisi formulir kehadiran tidak dapat mendapatkan e-sertifikat. Sebelum melanjutkan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, baik. Berdoa dapat dicukupkan. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, "Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta." Seperti itulah kiranya ungkapan yang bagus di pikiran saya. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Kori Sanindar Adida, selaku Master of Ceremony hari ini akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Yang mana untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan ada pemateri, yaitu pertama ada dokter hewan Yayan Okistian, beliau merupakan dokter hewan di Taman Safari Indonesia 2. Pemateri kita kedua ada dokter hewan Ermi Suyanti, beliau merupakan kepala urusan program dan kerjasama BKSDA Bengkulu. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar nasional pada pagi hari ini. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Hutan dari Ketua Pelaksana. Acara aca yang keempat ada sambutan Perlangga di Banyuwangi. Acara yang keenam ada pemaparan mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi orang hutan di Indonesia oleh Dr. Hewan Yayan Ovisian. Acara yang ke-8 adalah pemaparan materi CV pemateri kedua oleh moderator. Acara yang ke-8 adalah pemaparan CV. Maksud saya adalah, selanjutnya adalah pemaparan materi mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi harimau dan gajah di Indonesia. Selanjutnya ada sesi tanya jawab bersama Dr. Yayan dan juga Dr. Erni. Acara yang 11 adalah closing statement dan juga pemberian pakat kepada pemateri. Acara yang ke-12 ada pemberian plakat moderator, dilanjut foto bersama. Acara yang ke-13 ada games. Acara yang ke-14 ada pengumuman pemenang dan pemberian reward. Dan acara yang ke-15 penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegak. acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Pelaksana kepada Anindita Kirana Putri Ayuningtias. Waktu dan tempat saya persilakan. Uh, terima kasih Cori atas waktunya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Uh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dr. Hewan Erni Suyanti Musabine dan Dr. Hewan Yayan Oki Istian selaku narasumber, serta Dr. Hewan Erwan Budi Hertadi MSI selaku moderator. Yang saya hormati, Dr. Hewan Tohawi Elziat Purnama MSI selaku koordinator prodi kedokteran hewan PSDKU Unair Banyuwangi, dan Dr. Hewan Bodi Agustono MSI selaku pembina MKH Unair Banyuwangi. Tak lupa, rekan-rekan peserta -rekan webinar nasional kelas konservasi yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hewan Erni, Dr. Hewan Yayan, Dr. Hewan Erwan, Dr. Hewan Tohawi, Dr. Hewan Bodi, serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar nasional kelas konservasi dengan tema Mengenal Lebih Dekat Sepak Terjang Konservasi Orang Hutan, Harimau, dan Gajah di Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara, serta media partner yang telah mendukung pelaksanaan acara kami. Dengan diadakannya webinar ini, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan peserta terhadap dunia konservasi satwa liar, serta memberikan wawasan akan pentingnya perlindungan juga jenis konservasi satwa liar. Saya harap rekan-rekan dapat menangkap materi yang disampaikan dengan baik, sehingga kedepannya dapat diimplementasikan. Saya juga berharap agar rekan-rekan dapat aktif untuk bertanya dan mengikuti kegiatan hingga akhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata bagi yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anin atas sambutan yang luar biasa. E, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina HMKH kepada dokter Hewan Bodi Agustono MSI. Waktu dan tempat saya silakan dokter. Suara saya jelas, Dek. Sudah jelas, Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati, Kepala Program Studi Kedokteran Hewan PSDK UNER Banyuwangi, Dr. Tohawi. Yang saya hormati, pembicara Dr. Hewan Erni Suyanti dari PKSDA Bengkulu, kemudian Dr. Hewan Yayan Oki dari Taman Safari Brigen. Berikutnya yang saya hormati moderator Dr. Hewan Erwan Budiar tadi, serta para panitia dan peserta seminar yang saya banggakan. Jadi mengawali kegiatan pagi hari ini terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam menghadiri acara tema atau tajuk peran dokter hewan dalam usaha konservasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam keadaan sehat dan afia. Jadi pada hari ini saya selaku pembina HMKH mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, moderator, panitia dan serta peserta seminar atas partisipasinya dalam webinar ini. Webinar yang dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan atas krisis ancaman kepunahan pada satwa liar Indonesia ini merupakan suatu hal yang baru bagi bagi MKH. Ya, Uner Banyuwangi. Jadi bentuk keprihatinan kita wujudkan dalam bentuk webinar. Karena saya rasa tindakan konservasi itu menjadi alternatif di Indonesia untuk menangani permasalahan besar ini. Dengan peran dokter hewan dan pihak-pihak terkait dengan melakukan penyuluhan maupun edukasi, itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk memulai program konservasi satwa liar dengan berbagai cara dan jenis di dalamnya. Jadi, bagaimana dan apa saja peran dokter hewan dalam usaha konservasi utamanya orang hutan, kemudian harimau dan gajah di Indonesia yang nanti kita akan dengarkan informasi apapun, pengalaman apapun dari para pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses serta tercapainya luaran yang diharapkan oleh panitia pelaksana. Selamat berwebinar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bodi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Hewan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi kepada Dokter Hewan Muhammad Tohawi Alziat Purnama MSI. Waktu dan tempat saya silakan Dokter. Baik, terima kasih. Suara sudah terdengar jelas di lokasi masing-masing. Sudah Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, selamat pagi, adik-adik kita semuanya, Ya, yang saya hormati juga uh, para narasumber, Dr. Erni, Dr. Yayan, dan juga moderator, Dr. Erwan. Kemudian yang saya juga hormati, Dr. Bodi, pembina uh, kegiatan kemahasiswaan. Kemudian juga adik-adik serta dari SDKU Banyuwangi, dari Universitas uh, Erlangga, dan Universitas Partner kita seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita pagi hari ini dapat dipertemukan kembali pada agenda webinar dengan topik uh, yang pada lingkup satwa liar. Saya juga ucapkan ya, selamat Hari Kedokteran Hewan Sedunia ya, yang pada hari ini tentu banyak sekali aktivitas yang telah uh, yang sedang berlangsung ya yang akan dilaksanakan oleh sejawat-sejawat kita Semoga ini juga menjadi salah satu uh, kegiatan yang bersifat sustain ya karena di masa depan inilah bidang kita ya karena kita tidak akan berfokus hanya pada salah satu bidang karena banyak hal yang tentu harus kita kerjakan ya dan itu kita tidak mem, tidak cukup untuk uh, sedikit para penerusnya tentu adik-adik di sini ya se Indonesia yang tiap tahunnya tentu akan kurang lebih ya meluluskan para dokter hewan baru ini tentu akan berkiprah di masing-masing bidang sehingga syukurlah dengan agenda seminar webinar kali ini juga berdepatan dengan uh, event uh, Hari Kedokteran Hewan Sedunia yang ini tentu akan nanti membuka wawasan kita ya bahwa ada hal-hal ya pada aspek satwa liar yang nanti suatu saat Adik-adik juga pasti akan memiliki passion di dalamnya. Terima kasih saya sampaikan ya mohon pencerahan, mohon insight, mohon pengetahuan yang dapat nanti disampaikan ya karena kita ketahui Dr Erni dan juga Dr Yayan ya dengan nya beliau berdua ya di hal satwa liar tentu sudah malang melintang ya banyak pengalaman yang dapat beliau share tentu beliau adalah senior senior kami juga ya. Ya, yang nanti, sehingga ada banyak hal yang ini terus bisa ditransfer kepada uh, generasi mendatang, ya, generasi penerus kita, ya, adik-adik uh, uh, para mahasiswa. Nah, sehingga ini nanti akan terus ya bersinergi ya uh, dengan bidang-bidang yang lain. Jadi, itulah ya kenapa kita nanti menjadi seorang dokter hewan karena tantangan serta peluang kita, ya, challenge kita juga nanti sangat besar, sangat banyak. Tentu, dengan kekuatan kita bersama, ya, semoga yang menjadi isu-isu tentang kesehatan hewan, tentang kesejahteraan hewan itu bisa kita uh, kerjakan bersama-sama. Karena itulah, uh, keprofesian kita, ya, yang terhimpun. Jadi, itu yang kurang lebih bisa saya sampaikan, ya, selamat beraktivitas webinar, ya, karena ini adalah salah satu bekal adik, -adik semua nanti, ya, di luar, tentu di luar agenda perkuliahan, karena di... Uh, dalam kuliah pun ya ada hal yang tidak uh, masuk di dalamnya sehingga adik-adik bisa mendapatkan topik itu saat agenda webinar, saat agenda workshop ataupun saat agenda uh, agenda agenda yang uh, berhimpunan ya dengan organisasi-organisasi uh, di luar kampus ya tentunya yang tentu yang sejenis ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam sehat selalu ya. Salam sukses dan juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mahwi atas sambutan yang luar biasa. Oke teman-teman uh, di sini kami dari kelas konservasi memiliki jargon. Jadi Uh, untuk teman-teman ketika saya bilang salam lestari teman-teman semua bisa on mic dan juga menjawab salam lestari ya Mohon bantuannya ya teman-teman salam lestari salam lestari salam lestari lestari salam lestari bisa dicoba sekali lagi ya teman-teman oh ya salam, salam, salam lestari salam lestari <tis> salam lestari terima <tis> kasih semua uh, semuanya atas partisipasinya. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV moderator pada pagi hari ini. Berikut ini adalah profil moderator kita pada pagi hari ini. Ya, uh, moderator kita pada pagi hari ini adalah Dr. Hewan Erwan Budi Harta di MSI, Beliau merupakan uh, alumni Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk teman-teman yang ingin menghubungi Dr. Erwan, bisa lewat nomor telepon yang sudah tertera di layar, bisa juga melewati email, dan juga berikutnya adalah alamat beliau. Next. Ini, uh, riwayat pendidikan Dr. Erwan. Menempuh pendidikan S1 di pendidikan kedokteran hewan Universitas Airlangga, melanjutkan sekolah profesi dokter hewan di Universitas Airlangga dan juga menempuh S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Universitas Airlangga. Berikut ini merupakan penghargaan yang pernah diraih oleh dokter hewan Erwan Beliau merupakan lulusan dokter hewan terbaik periode 164 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga mendapatkan predikat pujian periode 164 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dan juga beliau merupakan wisudawan magister terbaik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Next berikut ini adalah riwayat magang beliau. Terakhir beliau magang di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Beliau juga pernah menjadi pemateri seminar fenol ke-10 Fakultas Kedokteran Jawa Ustaz Erlangga. Next. Jadi ini adalah beberapa scientific dan riset jurnal publication oleh Dr. Ewan. Ada a review of salmonellosis on poultry itu tadi merupakan profil tentang moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada dokter hewan Erwan Budi Harta di FSI. Waktu dan tempat saya persilakan dokter. Baik, saya uh, kembali dulu ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik uh, selamat pagi uh, semuanya. Uh, Om Swastiastu, uh, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat kepada dokter hewan Erni Suyanti uh, selaku pemateri pertama nanti uh, di webinar pada pagi hari ini. Kemudian uh, yang terhormat kepada dokter hewan Yayan Oki Istian selaku pemateri kedua juga nanti untuk webinar uh, pada pagi hari ini. Dan selanjutnya uh, yang terhormat kepada dokter hewan uh, Bodi Agustono Uh, MSI, selaku pembina MKH uh, dan juga dokter hewan uh, Muhammad Tuhawi Ezel Purnama selaku uh, Kaprodi, kedokteran hewan PSDKU Unair di Banyuwangi. merupakan beliau kedua ini juga dosen saya waktu kuliah dahulu ya. uh, Alhamdulillah uh, terima kasih teman-teman juga panitia yang sudah uh, membuat wadah uh, webinar kelas konservasi yaitu dengan tema mengenal lebih dekat sepak terjang konservasi eh, tentang hewan harimau orangutan dan juga gajah di Indonesia yang tentunya merupakan eh, ketiga hewan ini merupakan hewan eh, endemik eh, yang memang khas Indonesia yang eh, pada saat ini eh, merupakan terdaftar di IUCN pun eh, terancam pun atau critically endangered sehingga mungkin uh, webinar uh, pada pagi hari ini uh, sampai nanti siang itu uh, akan menarik karena uh, bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini hewan-hewan ini semakin kesini semakin menurun populasinya uh, kiat-kiatnya dan tempatnya seperti apa nanti akan kita uh, sharingkan bersama pemateri yang tentunya memang ekspor di bidangnya dan mempunyai pengalamannya luar biasa gitu ya. Oke, okay, jadi eh, sebelumnya eh, saya juga mengucapkan eh, selamat Hari Kedokteran Hewan eh, Dunia, atau World Veterinary Day, di hari ini, hari Sabtu, ya, eh, minggu terakhir di bulan April, eh, sebelum mulai ke pemateri yang pertama. Uh, alangkah lebih baiknya kita uh, kenalan dahulu dengan pemateri yang pertama yaitu Dokter Hewan Yayan Oki Istian. Ya, yeah. baik uh, profil beliau uh, untuk alamat emailnya bisa dicatat, untuk nomor HP-nya juga bisa dicatat uh, pada teman-teman di sini ya. Barangkali nanti butuh sharing atau uh, perlu kontak langsung dengan beliau bisa langsung melalui ini sangat bisa ya itu ya. Kemudian uh, untuk alamat beliau uh, di Wiyung ya Surabaya. Selanjutnya next. Ya untuk uh, edukasi uh, dari beliau memang dari SD sampai SMA di Surabaya. Kemudian untuk kuliahnya juga di Surabaya yaitu di Fakultas Dokteran Hewan Universitas Erlangga ya. Uh, alumni Kakak tingkat kita juga untuk teman-teman yang uh, memang berkuliah di UNER ya. Untuk organisasi uh, di sini beliau uh, menjabat sebagai uh, public relation di KMPV PT. Wad uh, FKH UNER. Kemudian uh, beliau juga uh, sebagai vice head uh, of organization ini outmo di Air Selanjutnya. Untuk pengalaman bekerja, beliau pernah uh, bekerja di uh, The Borneo Orangutan Survival Foundation atau Bus Foundation. Mungkin teman-teman yang mengikuti uh, Instagram dari Bus Foundation di sana luar biasa ya karena banyak juga penyelamatan-penyelamatan terkait uh, orang hutan di sana. Kemudian uh, beliau dari tahun 2019 sampai sekarang uh, sebagai dokter hewan di Taman Safari Indonesia 2 di Perigen Pasuruan. Kemudian untuk skill and uh, achievementnya, beliau pernah uh, mendapat best foto flora at Balai Taman Nasional Gunung Merapi, yaitu di Merapi Birdwatching Competition. Kemudian untuk workshop dan seminar, uh, beliau pernah menjadi presenter uh, pada gastronomi. Uh, prosedur to remove foreign body in upper GI tract of saltwater crocodile at TSI Brigen atau Taman Safari Brigen Oke okay, baik, uh, tak perlu lama-lama, kita sapa dulu untuk uh, pemateri yang pertama Selamat pagi, Assalamualaikum dokter Yayan Waalaikumsalam, selamat pagi dokter Erwan, apakah terdengar suara saya? Terdengar jelas dokter, bagaimana dokter kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Masih puasa? Tentunya masih ya, masih, masih dengan dokter. Masih, dokter. Oh, Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Baik uh, materi yang akan kita uh, yang kan kita dengarkan dari Dokter Yayan ini kan orang hutan terkait konservasi orang hutan di Indonesia. Barangkali uh, nanti bisa uh, diseringkan, mohon diseringkan kepada teman-teman terkait materi tersebut ya, oke? Ya? untuk materinya dari teman-teman panitia disiapkan dulu. Apakah sudah? Oke, okay. baik. Uh, untuk waktunya 30 menit, ya yeah, dok. Monggo dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <laughs> Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari kedokteran hewan sedunia ya teman-teman jadi ya jargon kita FIFA Veteriner. Nah, di webinar kali ini atau di materi kali ini saya hanya ingin sharing aja tentang pekerjaan saya sebelumnya hingga saat ini di lembaga konservasi yang mana lebih difokuskan pada orang utan sebelumnya dan kini menjadi lebih global di Taman Safari seperti itu. Nah, jadi di sini saya ingin teman-teman menarik kesimpulan sendiri. Apakah orang hutan butuh orang kota nih? Nah, orang kota ini kita seperti ini ya. Bisa di next? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan orang hutan. Apa sih orang hutan itu? Jadi orang hutan adalah kera, bukan monyet ya, teman-teman. Jadi orang hutan adalah kera besar dan mamalia terbesar yang hidup secara arboreal atau di atas di atas pohon seperti itu. Nah, orang utan ini memiliki kemiripan DNA hingga 96% dengan kita, dengan manusia. Di Indonesia sendiri ada tiga orang utan. Sebelumnya ada dua, cuma ada temuan baru yang masuk ke dalam spesies baru yaitu orang utan Tapanuli. gitu. Nah, di sini ada perbedaan Antara orangutan Borneo, Sumatera, dan Tapanuli, kita lihat sendiri di sini orangutan Sumatera, di mana dia memiliki tubuh yang relatif lebih kecil daripada orangutan Borneo atau Kalimantan, dan mempunyai rambut yang berwarna cerah, jadi orange cerah gitu, kuning cerah. Lalu yang kedua ada orangutan Tapanuli di Sumatera juga. Dia juga hampir menyerupai orang hutan Sumatera, namun memiliki rambut yang lebih pikal atau kusam, lebih kepada seperti keriting gitu. Nah, untuk kepalanya pun bisa dilihat lebih kecil dan wajahnya lebih datar. Untuk yang terakhir yang kita punya di Indonesia adalah orang hutan Borneo atau Kalimantan. Dia memiliki porsi badan yang paling besar dan warna rambut yang lebih gelap di sini jadi warnanya lebih ke coklat coklat kemerahan dan ke arah gelap kalau yang Sumatera lebih ke arah orange atau kuning seperti itu nah untuk membedakan jantan betinanya bisa dilihat juga di sini untuk yang jantan memiliki bantalan pipi atau lebih kita sebut dengan cheek pad nah ini berkembangnya setelah kematangan pasca seksual seperti itu. jadi kalau di manusia mungkin para cowok-cowok itu punya apa ya jakun. Nah kalau di orang hutan bisa kelihatan lewat cipetnya seperti itu. Bisa di next. Nah nih setelah kenalan dengan orang utanya kita kenalan dengan rumahnya. Seperti yang saya bilang tadi di Indonesia punya tiga orang hutan, tiga spesies orang hutan yaitu Pongo pygmaeus dari Kalimantan, di sini populasinya sekitar 57 ribu di alam liar. Lalu Pongo Abeli, di sini populasinya sekitar 14 ribu yang bertempatkan di Sumatera. Lalu yang terakhir, Pongo Tapanuliensis, itu sekitar 800 ekor saja. Nah, ini saya mengambil dari sumber Forina atau Forum orangutan Indonesia. Jadi, memang orang hutan ini adalah primata besar yang endemik Indonesia jangan sampai mereka hilang. Sangat sayang sekali begitu kalau ini adalah ikonik lah untuk kita. Bisa di next. Nah, orang hutan itu penting enggak sih? Orang hutan itu penting enggak sih? Mungkin di benak teman-teman bisa enggak sih kita hidup tanpa orang hutan? Begitu kan? Nah, ini saya jelaskan sedikit kenapa orang hutan itu penting. Yang pertama adalah orang hutan merupakan spesies dasar bagi konservasi yang disebut sebagai umbrella spesies atau spesies payung. Ini bukan berarti seperti di gambar ya, jadi spesies yang suka payungan, bukan. Tapi lebih kepada gimana kita bila mana melindungi satwa tersebut, otomatis kita melindungi ekosistem di bawahnya. Nah, apa saja sih umbrella spesies itu? Jadi banyak seperti gajah, harimau, badak, itu termasuk umbrella spesies menurut saya. Karena pertama jarak jelajahnya cukup luas dan mereka juga termasuk hewan yang besar, otomatis membutuhkan waktu rentan yang cukup lama untuk bereproduksi. Itulah yang membuat mereka menjadi umbrella spesies, di mana kita ketika melindungi satu spesies itu melindungi satu spesies tersebut bisa berdampak pada ekosistem yang cukup luas seperti itu. Lalu yang kedua adalah orang hutan sebagai seed spacer atau penyebar benih. Memang bisa digantikan oleh e, monyet, oa, lutung, ataupun burung, pemakan buah dan biji. Namun orang hutan memiliki jarak jelajah yang cukup luas. Itulah yang membuat ini menjadi spesies kunci. Seperti itu. Lalu yang terakhir Hutan primer dunia yang tersisa merupakan dasar kesejahteraan manusia dan kunci dari planet yang sehat adalah keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, bila mana orang hutan hilang, otomatis hutan primer akan tidak seimbang. Dan nanti ke depannya kita tidak tahu perubahan iklim seperti apa. Oke, bisa di next. Nah ini ancaman-ancaman bagi orang hutan. Apa saja sih ancamannya? Yang pertama adalah wildlife trade atau uh, penjual lan satwa liar secara ilegal. Ini juga menjadi concern kita. Kenapa? Karena uh, setiap satu bayi orang hutan yang ada di tempat peliharaan Anda atau teman-teman semua mungkin atau artis-artis yang memelihara seperti itu itu harus diakui bahwasanya ada satu induk yang dibunuh. Karena secara behavior, secara tingkah laku mereka selalu mengikuti si induk hingga umur 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Nah, baru setelah itu bisa lepas sendiri untuk orang utan ini. Begitu. Nah, untuk yang kedua adalah konflik orang utan dan manusia. Di sini saya munculkan foto seperti ini karena banyak juga orang utan yang masuk ke permukiman warga, entah itu permukiman perkebunan ataupun pertambangan. Seperti itu. Jadi mereka secara tidak langsung dijadikan hewan peliharaan atau disebut juga dengan orang-orang-orang sekitar sebagai hama itu yang lebih ironis padahal mereka duluan yang ada di rumah tersebut atau hutan tersebut begitu lalu yang terakhir ancamannya next nah ini mungkin ancaman yang cukup krusial yaitu deforestasi ya kita kita tahu kalau misalkan wildlife well trade mengurangi populasi, cuma tidak signifikan, hanya mungkin satu, dua. Tapi ini mengurangi cukup banyak. Bayangkan kalau kita membunuh rumahnya, menghancurkan rumahnya. Hampir sama kayak kita kalau digusur rumahnya, otomatis satu keluarga akan hilang. Ya, seperti itu kasarannya. Nah, di sini bisa kita lihat, ini yang hijau, yang sebelah kiri, itu bukan hutan. Jadi, itu adalah sawit, di mana sawit ini memasok minyak dan olahan P.O. untuk konsumsi kita sehari-hari, jadi buat kita yang pecinta gorengan, sama saya juga belum bisa berhenti dalam lingkup itu dan mengkonsumsi itu. Ya, mulai sekarang bisa dikurangi seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada penambangan batu bara. Nah, batu bara ini penghasil batu bara untuk suplai listrik yang melalui uap. Jadi, kalau teman-teman di Banyuwangi, ya tahu Python. Nah, itu batu baranya kita suplai dari sini. dari tambang di Kalimantan. Setahu saya di Kalimantan. Di Sumatera saya kurang tahu mungkin Dokter Yanti lebih paham. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi orang hutan dan satwa liar lainnya. Bisa di next. Nah, mungkin ini yang bisa saya tarik kesimpulannya, apa yang kita konsumsi secara tak langsung bertampak pada alam yang kita tinggali. Bijaklah dalam mengkonsumsi. Dan saya mengutip juga dari Quran Surat Al-Qasas, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti itu. Next. Nah, lalu, apa aja sih tempat uh, penyelamatan orang hutan? Di sini saya bagi dua, antara in situ dan ex situ. Nah, di institut sendiri ini banyak sekali yayasan-yayasan yang menyelamatkan orang utan untuk dilepasliarkan kembali ataupun menjadi pusat rehab uh, secara long term atau berkepanjangan Nah bisa dilihat di sini ada Ovi, ada Yel, ada IR, ada COP, ada Bos, ada SOCp Seperti itu lalu di exit itu ada beberapa kebun binatang dan taman safari Yang dinaungi oleh PKBSI dan Waza ataupun sisa, seperti itu. Nah, bisa di next. <tuh> nah, fungsinya sendiri, tadi sudah saya sempat singgung, untuk di in situ, itu programnya meliputi rescue, rehabilitasi, reintroduksi, kemudian dirilis. Nah, kalau di ex situ, tujuan utamanya adalah mengkonservasi, di mana e, orang hutan tersebut dijaga dalam lingkup e, kebun binatang atau taman safari itu sendiri. Lalu, yang kedua, untuk edukasi tentunya kepada para pengunjung, dan yang ketiga, untuk rekreasi. Untuk para pengunjung, di mana bisa melihat uh, orang utan ataupun satwa liar lainnya tidak langsung ke habitat seperti itu. Lanjut ya, nah, di in situ, apa saja sih? Nah, ini yang pertama adalah rescue. Jadi, gambaran rescue sendiri adalah uh, di mana. Ada konflik antara satwa liar dan manusia tentunya, tentunya. Yang bisa kita tarik di sini ada yang di kiri ini waktu itu rescue di eh, salah satu pabrik kertas, pabrik kayu penghasil kertas yang nantinya akan dijadikan kertas seperti itu. Jadi ada satu orang hutan jantan yang masuk ke dalam permukimannya atau mes karyawannya yang berusaha mencari makan lalu kita rescue, kita rehab dulu waktu itu karena kita tidak tahu seperti apa uh, kesehatan dan behavior-nya. Sama juga yang kanan, yang kanan ini waktu itu di sawit, di perkebunan sawit, dan kondisinya juga sama. Semuanya sama-sama mencari makan. Gitu. Bisa di next. Nah ini ini pusat rehab centernya teman-teman. Jadi ini foto dari atas. Mungkin di sini bisa kita lihat ada beberapa pulau. Jadi ada sebenarnya di sini ada 90 pulau. Kalau bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 masih 7. Ini sebenarnya ada 90, ada yang terputus uh, arus sungai. Jadi ini adalah pulau untuk merehab orang otan yang kita rescue ataupun kita confis Nah, di sini kita bisa amati tuh behavior-nya seperti apa di sini dan kita lakukan monitoring kesehatannya seperti apa apakah ada penularan apakah ada suspek penularan penyakit pada manusia atau bagaimana seperti itu kita lakukan di pusat rehab center seperti ini next nah ini draftnya teman-teman jadi ini draft untuk mengevaluasi perilaku atau etogram perilaku. Nah, jadi untuk indeks uh, orang hutan itu harus dirilis atau tidak, kita berpacu pada ini, pada indeks ini. Jadi seperti orang hutan itu sudah bisa makan buah-buahan liar atau tanaman liar, tidak bergantung pada buah-buahan tropis, seperti nanas, pisang, itu kan buah-buahan tropis. Jadi kita ajarin mereka pakai buah-buahan uh, yang diliar seperti durian durian liar ada seperti manggis hutan seperti itu lalu kita evaluasi juga dia bisa membuat sarang atau tidak lalu bisa berinteraksi dengan sesama orang hutan atau tidak atau malah dijauhi seperti itu jadi di sini ada cukup lengkap draftnya lalu kegiatannya apa saja dan kita catat per dua menit jadi per dua menit kita monitoring orangutan yang setelah di rescue tadi di rehab center seperti itu. Lanjut. Nah seperti yang saya bilang tadi ada yang bisa dirilis juga ada yang tidak bisa dirilis. Seperti halnya di sini ada foto Selton dan Kopral. Namanya ini Kopral dan Selton. Jadi yang Kopral ini waktu itu kita rescue dia tersengat listrik. Jadi tangannya hilang, tangannya sudah nekros keduanya karena tersengat kabel listrik waktu itu. Nah, otomatis mau tidak mau kita amputasi karena sudah nekros jaringannya rusak. Untuk menyambung saraf pun susah, susah. Kali diputuskan untuk amputasi dan kita lakukan rehabilitasi yang secara long term. Nah, untuk Selton sendiri, Selton sendiri ini korban uh, penembakan. Jadi kalau bisa teman-teman lihat mata satunya udah tertutup, ini sudah kita operasi, kita ambil, kita enokulasi, dan sayangnya mata satunya juga ada seluruh uh, senapan angin. Namun kita tidak lakukan enokulasi juga karena kita masih mempunyai harapan bahwasanya ini masih bisa uh, melihat mengapa kita enokulasi juga nanti untuk adaptasinya si selton untuk lingkungannya akan sangat susah seperti itu cukup ironis oke okay. nah untuk yang dirilis dirilis ini seperti yang saya bilang sebelumnya ada yang unrilis ada yang bisa dirilis untuk yang unrilis selain uh, disabilitas kita juga tidak memperbolehkan untuk orangutan membawa resiko zoonosis seperti halnya TBC seperti itu HIV herpes dan lain sebagainya. Nah sebelumnya itu kita cek medikal untuk melakukan rilis. Nah apakah setelah rilis job kita selesai? Tentu saja tidak. Ada juga post rilis monitoring di mana kita juga mengevaluasi kembali apakah orang hutan itu bisa survive di alam liar setelah kita rehab beberapa tahap seperti itu. Next. Nah, untuk di exit itu nih. Lanjut. Karena hampir di tempat konservasi exit itu terutama lembaga konservasi umum orang hutan tidak bisa dilepas kembali. Jadi kesejahteraan hewan dalam lingkup masing-masing LK atau lembaga konservasi harus diperhatikan seperti layaknya exhibit, enrichment untuk mengurangi tingkat stres dan stereotyping. tipping nah, manajemen populasi juga diperlakukan agar tidak terjadi inbreed, apalagi hybrid atau overpopulasi. Nah, next kita lihat nih apa saja sih yang di itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada enrichment, di mana enrichment ini sebagai media pengayaan jadi, orang utan tidak melulu tidur, tidak melulu makan. Ya, jadi kita pacu mereka agar sama di alam liar, karena di alam liar mereka berusaha untuk mencari makan dan berusaha bertahan hidup. Nah, sedangkan di LK, semua kita sodori, jadi akan juga sudah ada tempat tidur, sudah nyaman, predator, sudah minim, bahkan tidak ada seperti itu. Nah, kita memanage. Gimana sih, biar otaknya mereka ini kerja gitu, jadi kita untuk tempat makannya dibuat sedemikian rupa agar uh, orang utan-orang hutan di dalam lembaga konservasi eks itu punya pola pikir dan tidak stres dan hanya tidur melulu seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di kebun binatang, ada yang oh, kok otak makannya aneh sih nyusahin orang utanya, enggak jadi itu biar orang utanya berpikir. Bagaimana cara mengambil makan dalam keranjang, atau dalam uh, pipa bambu, ataupun dalam relief seperti ini? Yang terakhir, lanjut. Nah, eksibitnya pun kita tunjang, seperti halnya di alam liar. Nah, karena alboreal, tentu saja kita bikinnya banyak pohon dan banyak tali untuk bergelantungan, nah, seperti foto ini. Jadi bagaimana kita membuat eksibit itu seperti halnya di alamnya atau di habitatnya. Lanjut. Nah ini yang lebih bagus lagi, ada free ranging orangutan di Singapura Zoo. Ini yang mungkin bisa dicontoh di zoo lain nantinya, karena di sini jadi seperti bebas orang orangutannya di atas, bebas kemana-mana, bebas berkelantungan, tentu saja dengan hambatan Uh, electric fence, jadi tidak langsung bisa turun ke arah manusia yang nanti ditakutkan malah mencederai manusianya. Jadi mereka ini bebas berkelantungan di atas dengan hamok-hamok gitu. Bagus. Nah, bisa di next. Nah, ini kabar gembira dari Taman Safari Prigen baru saja lahir tahun lalu. Uh, orang hutan Borneo dari Indukan Naning dan Bima untuk ayahnya. Nah, ini juga kita manajemen populasi bagaimana tidak terjadi overpopulasi nantinya ataupun inbreed, inbreeding, jadi kawin sedara ataupun hibrid, jadi kawin beda spesies, jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk di X itu sendiri, kita juga punya program namanya conditioning training untuk medical check-up dan keperluan riset nantinya karena kita harus meminimalisir stres satwa-satwa uh, di lembaga konservasi X itu kalau di in situ mungkin kita harus meliarkan mereka melepas liarkan mereka tujuannya seperti itu tapi kalau di uh, lembaga konservasi X itu bagaimana kita menjaga mereka tetap sejahtera dalam lingkup dan lingkungan kita bisa lihat videonya nih seperti ini Nah, ini pengambilan darah pada orang hutan tanpa paksaan dan tanpa bius. Jadi kita pakai pancingan pakan, pakan kesukaan dia. Nah, jadi tanpa paksaan sama sekali di sini Enak, gitu. Nah, ini pada hari mau juga kita lakukan conditioning training. Ya mungkin seperti itu gambarannya untuk pengambilan sampling pada satwa liar di lembaga konservasi eksitu. Jadi kita di situ tanpa bius, tanpa pemaksaan, di mana nanti mungkin hasilnya akan ada perbedaan, mungkin tidak signifikan pada orangutan satwa liar, eh orangutan yang sudah liar atau masih liar, seperti itu karena kita membutuhkan bius dan lain-lain. Dimana di mana orang hutan di biar pasti akan stres waktu di bius. Sedangkan untuk di conditioning training tidak. Di situ mungkin level kortisolnya beda nanti kalau dilewat dilihat dari gambaran darahnya. Seperti itu. Next. Nah, ini peran dokter hewan dalam penyelamatan orang hutan. Yang utama ya memberikan terapi yang tepat pada individu yang sakit dan membuat program untuk tindak pencegahan terjadinya suatu penyakit apa saja sih? Nah, lanjut. Nah, yang pertama ada eh, yang paling sering nih, yang mungkin salah kaprah buat orang-orang yaitu eh, penyakit pada makanannya atau diet, diet related issue. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada orang hutan di sini. Ini normal atau tidak ini? Nah, kalau menurut kami atau menurut saya sebagai dokter hewan ini adalah orangutan yang obesitas dan nilai BCS-nya 5. Ini parah banget. <laughs> seperti itu itu udah gendut banget. Nah, apa saja sih yang nantinya timbul penyakit yang ditimbulkan oleh pakan ini? Ada penyakit gigi seperti gingivitis dan lain sebagainya, ada juga penyakit yang disebabkan eh, yang menyebabkan pada gastrointestinalnya yaitu diare, konstipasi, dan lain-lain. Nah, obesitas ini juga mempengaruhi sistem hormonal seperti diabetes, kardiovaskular, dan juga problem atau masalah pada persendian, pastinya karena akan tertumpuk oleh lemak-lemak seperti itu. Nah, yang lain mungkin ada defisiensi pada eh, metabolismenya, atau bisa juga terjadi keracunan seperti itu nah pakan yang dia diharuskan, diwajibkan atau dianjurkan itu sebenarnya buah-buahan hutan yang kayak serat, bukan buah-buahan tropis atau buah-buahan yang dari kebun seperti di gambar ini juga dilihat ada jeruk, ada pisang, kan yang paling utama atau yang teman-teman tahu mungkin orang hutan makan apa? makan pisang. padahal itu kan nggak semestinya seperti itu ya ini yang mungkin konsep ini bisa menjadi penyegaran pada teman-teman bahwasanya orang hutan nggak melulu makan buah-buahan jadi kita pastikan dietnya tercukupi tidak hanya diet tinggi gula tapi kita rubah menjadi diet tinggi serat nah, kita rubah mengarah seperti itu untuk saat ini di taman safari pun juga mengarah seperti itu jadi orang-orang awam mungkin lihatnya orang utan yang normal malah kurus. Waduh, itu orang utannya kok kurus padahal itu normal. Kita lihat seperti apa sih yang normal. Next mungkin. Nah, di sini kekecilannya mungkin <laughs> bisa dilihat di sini mungkin daftar BCS-nya. Jadi ada yang skor 1 sangat kurus. Jadi tulang panggulnya dan rusuknya jelas terlihat menonjol, nggak usah diraba pun udah terlihat matanya terlihat cekung lalu kulitnya kusam, rambutnya cenderung tidak ada dan kalaupun ada itu rambutnya kusut ataupun kusam. Sangat kurus. Lalu skor yang kedua ini yang kurus relatif, tulang panggul dan rusuknya terlihat, tetap terlihat. Lalu matanya agak cekung, rambutnya tapi masih ada seperti itu. Nah, sedangkan yang sedang, ini yang sedang, yang normal harusnya Nah, tulang panggul dan rusuk masih terlihat namun samar. Seperti itu. Jadi nggak bisa di-zoom ya, mohon maaf. Mungkin nanti PPT-nya bisa di-share ke teman-teman peserta kalau mau lihat lebih jelasnya. Lalu matanya cerah, tidak cekung. Rambutnya panjang, tidak kusut dan tidak cerah. Jadi rambutnya kayak pakai sampo nih, lurus semua, bagus. Nah, untuk yang keempat, yang gemuk nih, Tulang panggul dan rusuknya tertutup lemak. Harus kita raba dulu baru kerasa tuh tulangnya. Ini yang gemuk, skornya 4. Matanya cerah, kulitnya baik, rambutnya juga panjang. Seperti itu. Lalu yang skor 5 ini yang tadi, itu yang sangat gemuk, obesitas. Tulangnya tidak terlihat karena semua tertutup lemak dan untuk meraba pun tulangnya cukup sulit seperti itu. Ini susah banget ngambil darahnya kalau orangutan kayak gini. Lalu matanya baik, masih cerah, tapi mukanya itu berlipat-lipat. Jadi mukanya tuh berlipat-lipat. Kalau di manusia mungkin dikatain double chin ya, ya seperti itu. Nah, itu tertutup lemak. Nah, untuk rambutnya pun jarang. Karena kenapa? Karena mereka sudah merasa hangat dengan lapisan lemaknya. Jadi rambutnya otomatis secara fisiologis akan Uh, memendek, jadi tidak sebegitu tebal. Next. Nah, ini untuk fesesnya, teman-teman. Jadi kita juga bisa tahu kondisi si orang hutan itu sedang sakit juga melalui fesesnya, karena kita tidak bisa tanya ke hewannya, kamu sakit apa, nggak bisa. Jadi kita harus observasi kalau di satwa liar itu. Jadi di sini ada yang Pertama, ada yang sangat kering. Otomatis, ini kurang serat banget, juga kurang air. Lalu, kondisi yang kedua ini sudah berbentuk, tapi masih keras meskipun lembab. Nah, yang ketiga ini bagus, cukup bagus, jadi berbentuk lembek, tapi masih basah, jadi tidak begitu kering. Nomor empat tidak begitu berbentuk, jadi hampir seperti diare, tapi ini masih cukup normal kalau bagi saya, karena mungkin bisa jadi karena pakannya terlalu tinggi serat ataupun terlalu banyak kandungan airnya, jadi seperti ini tidak berbentuk seperti yang nomor tiga. Lalu yang nomor lima ini diare, cair, cair seperti air, membubur seperti itu. Nah, untuk penulisannya mungkin kalau direkam medis, bisa ditulis kalau ada blood install itu ditulis B. Jadi ada darah dalam uh, fesesnya. Lalu kalau F berarti ada foreign object install yaitu artinya ada benda asing seperti entah itu plastik ataupun material besi gitu kan. Lalu M ini mucus install. itu ada mukos cairan mukus atau tidak dalam ses tersebut. Nah, ini contohnya contoh penulisan uh, rekam mediknya di bawah ini. 5B berarti itu ada diare dan ada darah. Nah, 2F berarti itu kering tapi ada plastiknya, foreign bodies 3. Mili. Next. Nah, untuk penyakit-penyakit yang sering di, di orang hutan, yaitu yang patogen, ini tadi kan masalah dietnya, ini masalah patogennya. Yang pertama ada parasit seperti malaria dan cacingan, emintiasis, seperti itu. Lalu yang kedua ada bakteri, bakteri penyebab pneumonia, Klebsiella, salmonella, dan lain-lain. Dan air sakulitis juga yang menjadi concern mungkin TB, tuberkulosis lalu yang menjadi patogen viral atau virus seperti hepatitis ataupun GMCV. Next, dikejar waktu ini. Nah, lanjut, nah, untuk treatmentnya seperti yang teman-teman udah lihat tadi di video juga ada conditioning training lewat di nebulasi, nebulizer, lalu pengambilan darah lewat oral, dan kalau perlu kita bius, pakai bius, lalu kita operasi seperti itu kalau dibutuhkan karena kita juga memikirkan soal safety kepada manusianya juga pada hewannya seperti itu oke okay, next nah apakah cuma itu saja peran dokter hewan di lembaga konservasi tentu saja tidak ada lagi tambahan ataupun PR buat kita semua ini adalah animal welfare di mana kita adalah dokter hewan di mana kita mempunyai background untuk menerapkan animal welfare ini. Jadi ada lima five freedom yang sudah kita sering gaungkan dan kita kenal. Jadi bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, bebas untuk berekspresi, bebas dari rasa takut. Ini yang kita terapkan pada lembaga konservasi Baupun in insitu dan eksitu Karena kenapa? Karena ketika semuanya itu normal dan baik Dan tidak kita takuti Tidak uh, makanannya berkecukupan, Tidak kita sakiti Otomatis hewan itu akan merasa nyaman Dan tidak sakit-sakitan Next Nah ini juga yang terakhir Mencegah adanya outbreak zoonosis Seperti yang kita tahu orang hutan itu membagi atau sharing dengan kita. 96% DNA-nya otomatis penyakitnya pun juga sama. 96% mungkin sama dan itu pun sangat riskan apabila terjadinya outbreak ada penyakit di primata terutama nanti ke kita. Seperti itu. Apalagi kita sekarang sedang pandemi COVID-19. Nah, itu juga menjadi PR juga buat kami semua sebagai dokter hewan di lembah konservasi dan satwa liar lagi. Next. Nah, riset pada orang hutan. Banyak sekali di sini riset pada orang hutan dan lebih banyak kepada saluran pernapasan. Ada sinusitis, bronchitis, bronchiectasis, lalu air Kenapa? Karena kita takutnya, ditakutkan ke depannya nanti ada munculnya baru genom baru atau spesies baru yang nanti juga menginvasi manusia. Jadi teman-teman jangan takut kalau mau meneliti orang hutan banyak sekali yang bisa diteliti dan mari kita teliti bersama. Saya juga masih awam dalam hal ini. Jadi mari kita selami bersama, kita belajar bareng, kita sharing bareng. Seperti itu. Karena satwa liar ini sangat minim untuk peminatnya dan interestnya seperti itu. Oke, okay, next. Nah, jadi apakah orang hutan butuh orang kota atau sebaliknya? Nah, mungkin bisa disimpulkan teman-teman sendiri sambil kita lihat nih video uh, proses perpasliaran orang hutan. these orangutans everything is about to change this is the largest great ape reintroduction project in the world After Boss Foundation rehabilitates orangutans rescued from habitat loss, hunting, and the illegal wildlife trade, the team prepares the orangutans to be transported. Begins their incredible journey back to the wild. It's easy to take an orangutan from the forest. It's almost impossible to put them back. Boss Foundation specializes in putting orangutans back in the forest, no matter how impossible it seems. Hundreds of orangutans have been given back their freedom, but hundreds more are still waiting for their chance. bisa dipikirkan baik-baik oleh teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, kita butuh mereka tetap di alamnya untuk menjaga kestabilan ekosistem. Karena kalau tidak ada orang hutan, ya otomatis hutan juga akan berubah, iklim berubah, otomatis orang kotanya pun akan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Yayan. Yang mana tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana treatment dari in situ maupun ex situ dari medical check up sampai dengan bagaimana riset di bidang orangutan itu sampai sekarang gitu ya. Nah. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait konservasi di bidang orang hutan, disimpan dahulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Sebelum mengarah ke sesi tanya jawab, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenal atau konservasi di bidang pada harimau Sumatera dan juga gajah Sumatera. Nah, materi ini akan disampaikan oleh dokter hewan Erni Suyanti atau bisa kita kenal dokter Yanti yang sering mungkin teman-teman sudah mendengar nama beliau ada di mana-mana dan juga tersebar di mana-mana nama beliau oh dokter Yanti ini yang ini yang ini gitu ya. Nanti mungkin bisa dikepoin seperti apa? kiprah beliau, pengalaman beliau untuk menangani harimau, Sumatera dan juga gajah. ya Ini untuk nomor handphone dari beliau dan juga alamat email. Untuk selanjutnya, oke. Okay. Untuk edukasi beliau lulusan dokter hewan, Fakultas Dokter Hewan Universitas Erlangga. Kemudian ada beberapa kursus ini. Dari Surabaya Short Course on Wildlife and Zoo Medicine. Kemudian sampai Zimbabwe Veterinary Association. Ini juga pernah dilalui beliau. Kemudian untuk pengalaman bekerja beliau waktu awal menjabat sebagai koordinator medis di Pusat Penyelamatan Satwa Pring Sewu di Malang, kalau tidak salah ini. Kemudian sekarang sebagai kepala urusan program dan kerjasama di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Nah, beliau juga sempat menjabat sebagai konsultan dokter hewan di Frankfurt Zoological Society Sumatera Orangutan Conservation Program. Itu. Selanjutnya, oke okay. untuk volunteer dan juga leadership experience beliau. Ada beberapa ini sebenarnya, tapi yang terakhir tahun 2017 sampai sekarang ini sebagai volunteer representatif forum harimau kita di Bengkulu. Kemudian untuk skill dan achievement tak perlu diragukan lagi juga banyak. Salah satunya yaitu ini pada tanggal 4 Maret 2017 pernah diundang di Kick Andy Heroes Award. Mungkin teman-teman bisa buka YouTube nanti melihat beliau juga sempat diundang di sana juga. Mendapatkan banyak penghargaan uh, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, gitu ya? Oke, okay. baik, uh, tak perlu panjang lebar, kita sapa dulu oleh uh, pemateri kita, yaitu Dr. Hewan Ernest Yanti. Selamat pagi, Dr. Yanti, bisa dengar suara saya? Selamat pagi, Dokter Yanti. Untuk mic nya, mohon maaf di ya. Selamat yeah. pagi semuanya. Ya, yeah. bagaimana dokter kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya yeah, baik, uh, mungkin uh, langsung saja ya dok ya uh, untuk uh, materinya, uh, mungkin dari panitia atau mungkin dari Dokter Yanti yang uh... dari sini saja ya? Oh ya, yeah. boleh baik, monggo untuk waktunya 30 menit dokter. Baik. Sudah bisa dilihat ya? Bisa, saya ketika. ya. Yeah. Baik, eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat siang eh, untuk adik-adik ya, untuk eh, dokter hewan yang eh, hadir di sini dan adik-adik calon dokter hewan. Dan sebelum memberikan materi, saya juga mengucapkan selamat eh, hari dokter hewan sedunia bagi para dokter hewan dan calon dokter hewan, serta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalaninya. Terima kasih atas waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing pengalaman kami yang ada di Sumatera. Tadi dokter Yayan sudah menyampaikan pengalaman dalam penanganan satwa liar di Kalimantan dan lebih banyak di lembaga Ex situ ya di konservasi ex situ mungkin ini juga bisa menjadi gambaran adik-adik eh, calon dokter hewan bagaimana eh, kondisi eh, satwa liar yang ada di in situ di Pulau Sumatera dan eh, seperti apa sih peran dokter hewan eh, terkait dalam berkontribusi terhadap upaya konservasi satwa liar yang ada di Sumatera. Kebetulan saya dari panitia penyelenggara mendapat mandat untuk menyampaikan topik tentang konservasi harimau Sumatera dan gajah Sumatera yang ada di Indonesia, dalam hal ini pada khususnya yang ada di Sumatera. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat kaya ya terhadap aneka ragaman hayati. Uh, dan tercatat bahwa Indonesia memiliki uh, merupakan habitat 12 persen uh, dari mamalia yang ada di dunia dan kebetulan Pulau Sumatera sendiri merupakan habitat dari 196 spesies mamalia dari 710 spesies mamalia yang ada di uh, seluruh Indonesia dan pulau Sumatera merupakan eh uh, yang memiliki spesies mamalia terbanyak dibandingkan pulau-pulau yang lain, itu juga yang menyebabkan saya sebenarnya sangat tertarik. Kenapa mengabdikan profesi dokter hewan di Pulau Sumatera? Karena ya, memang keanekaragaman hayatinya yang unik dan lebih banyak ya dari daerah lain sebelum membahas tentang harimau yang ada di Sumatera saya ingin menyampaikan harimau yang ada subspesies yang ada di dunia. Jadi ada sembilan subspesies, tapi tiga subspesies lainnya sudah dinyatakan punah, yaitu harimau Bali, Jawa, dan Kaspia. Jadi ini adalah habitat-habitat harimau yang ada di dunia. Ini kita di Indonesia yang memiliki tiga subspesies ya. Jadi ada Bali, Jawa, dan Sumatera. Namun dua dua spesiesnya sudah dinyatakan punah dan juga uh, harimau kaspia yang yang ini yang berada di se di sekitaran negara Iran, Irak, Turki, Afghanistan dan lain-lain. Kemudian uh, yang masih ada uh, di Indonesia adalah ini adalah habitat harimau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Kemudian uh, di sini juga ada harimau yang uh, India ya. Jadi pantai tigris tigris itu ada di India terus Nepal, Bhutan, kemudian eh, Bangladesh. Kemudian ada pantratagis Corbeti itu di sekitaran Myanmar, kemudian eh, Laos ya, Thailand, Malaysia, kemudian ini Kamboja dan Vietnam. Terus ini eh, harimau pantratagis amoyensis itu di Cina dan ini ada Antaika di eh, Rusia. Jadi di dunia hanya tinggal di negara-negara tersebut dan bagaimana status konservasinya menurut IUCN yang kebetulan untuk harimau Sumatera itu sudah masuk dalam daftar kritis artinya bila tidak ada upaya serius untuk menyelamatkannya sebentar lagi punah dan dan ini juga disusul statusnya dengan gajah Sumatera. Gajah Sumatera sejak tahun 2011, 2011 itu sudah dinyatakan uh, critically endangered ya uh, kondisi kritis juga. Dan di sini uh, ini adalah peta penyebaran habitat 23 bentang alam yang merupakan habitat harimau Sumatera yang ada di tujuh provinsi. Jadi dari mulai Aceh sampai eh, Lampung. Eh, di hampir seluruh provinsi, maaf. Kalau tujuh provinsi itu yang untuk eh, uh, gajah ya, untuk gajah. Jadi ini ada eh, uh, tiga landscape ya. Jadi dalam konservasi harimau Sumatera itu dibagi menjadi tiga landscape, yaitu landscape besar itu ada di lima kawasan hutan, Kenapa disebut landscape besar? Karena individunya diperkirakan lebih dari 70 ekor. Kemudian untuk landscape sedang itu ada di 8, 8 kawasan hutan. Ini kenapa disebut landscape sedang? Karena jumlah populasi individunya kurang dari 70. Kemudian juga ada landscape kecil. Itu ada 10, ya, 10 kawasan hutan itu terletak di daerah-daerah yang terfragmentasi dan di rawa gambut, di rawa gambut. Dan ini titik-titiknya titik-titik posisi harimau yang ada di habitat harimau yang ada di Sumatera. Bagaimana dengan jumlah populasinya saat ini? Untuk populasi gajah Sumatera itu diperkirakan tinggal 1694 hingga 2038. Individu dan ini tersebar di tujuh provinsi yang ada di Sumatera, jadi dari Aceh sampai Lampung kecuali Sumatera Barat sudah tidak ada lagi, sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian dan ini hasil uh, inventarisasi ya, di 36 kantong gajah habitat gajah. Kemudian kalau bagaimana populasi harimau uh, ada beberapa hal yang menyatakan 400 ekor. Namun di tahun 2018 berdasarkan survei okupansi Sumatera White Tiger Survey yang dilakukan oleh secara kolaboratif oleh banyak lembaga, eh, populasi harimau dinyatakan berjumlah 600 ekor dan ini hasil eh, riset di 23 landscape yang ada di peta tersebut. kedua satwa tersebut masuk dalam kondisi kritis. Bagaimana dengan regulasi yang ada di Indonesia untuk melindunginya? Jadi ini beberapa saja yang saya, saya paparkan. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sebenarnya Undang-Undang ini sudah sudah perlu direvisi ya. Jadi ini sudah sudah cukup lama sudah mungkin lebih dari 10 tahun sudah ada iniasi revisi, sampai sekarang belum direvisi. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 ada juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99 Kemudian ada peraturan Menteri LHK P106, di sana di peraturan ini terdaftar hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia termasuk salah satu salah sat, diantaranya adalah harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Kemudian berdasarkan lagi surat keputusan direktur jenderal KSCAE Kementerian LHK harimau dan gajah termasuk 25 satwa terancam punah prioritas nasional untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10 persen. Jadi cukup banyak sebenarnya peraturan perundangan yang melindungi dua spesies ini. Jadi apa sih tantangan dalam upaya konservasi harimau dan gajah Sumatera? Ini tidak jauh beda sih sebenarnya dengan orang utan yang ada di Kalimantan. Ini adalah foto landscape yang menggambarkan kondisi habitat. Ini hanya satu satu uh, foto tapi sudah bisa menggambarkan keseluruhan ya. Jadi ini saya ambil waktu di Bentang Alam Bukit Balai Rejang Selatan di daerah Bengkulu bagian selatan di Kabupaten Seluma tepatnya. Di sini ada di sini ada Taman Buru Taman Buru adalah kawasan konservasi di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan di sini merupakan habitat penting saat ini merupakan habitat penting bagi satwa harimau Sumatera Kemudian ini ada hutan produksi. Hutan produksi itu adalah kawasan hutan non konservasi yang di bawah pengelolaan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau eh, ada beberapa provinsi yang eh, Dinas Lingkungan eh, Dinas Kehutanan. Kemudian di sini eh, ini adalah hamparan sawit eh, HGU hak guna usaha itu diberikan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mengelola eh, lahan untuk perkebunan sawit dan di sini ada areal peruntukan lain atau APL itu adalah lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebun jadi ini ada tiga kawasan lahan yang berbeda namun kalau satwa liar misalnya gajah harimau dia tidak mengenal ini HGU hutan produksi taman buru atau APL atau pemukiman masyarakat ya mereka akan hidup di empat empatnya ya Baik di hutan konservasi, kawasan hutan non-konservasi, maupun izin konsesi, maupun APL. Dan itu kondisinya seperti itu. Untuk faktor eh, pemicu pendorong punahnya hidupan liar di Indonesia, itu eh, menurut Pak Gono ya dari LIPI, menyatakan eh, hilangnya habitat itu adalah faktor utama untuk semua spesies satwa liar. Hilangnya habitat, kemudian konversi hutan. Urutan kedua, kemudian perluasan tumbuhan invasif. Dan jadi, di kawasan hutan itu banyak juga tumbuhan invasif yang eh, bukan tanaman asli. Ya, salah satunya juga kayak perkebunan sawit, eh, atau ekaliptus atau gulma yang lain. Kemudian, eh, perburuan ilegal. Eh, kebetulan, untuk harimau dan gajah ini memang salah satu target perburuan. Uh, ilegal karena dan ini uh, pemainnya biasanya jaringannya internasional selain uh, lokal nasional tapi juga internasional kalau gajah itu yang diburu adalah gadingnya tapi kalau harimau semuanya semuanya itu laku laku dijual dan itu banyak banyak uh, mereka membeli itu bisa untuk uh, ada yang menyatakan untuk herba medisin ada yang untuk mistik ada yang untuk apa sih ya kebanggaan dan banyak juga untuk tujuan yang lain kemudian kebakaran hutan juga salah satu faktor penyebab pemicu kepunahan spesies kemudian perubahan iklim dan pembangunan fisik nah saat ini memang banyak izin pembangunan fisik dalam kawasan hutan seperti mungkin pernah mendengar atau membaca berita adanya jalan tol misalnya yang melalui suaka margasatwa di Riau yang merupakan habitat harimau dan gajah dan itu banyak terjadi di provinsi lainnya juga. Masalah yang kedua adalah terkait dengan dana karena ya kita tidak bisa pungkiri setiap aksi pasti membutuhkan dana. Jadi menurut Pak Samedi pada tahun 2017 itu berdasarkan Renstra ya rencana strategis KSI tahun 2015 dana yang dibutuhkan untuk konservasi ada 2,28 triliun per tahun. Menurut Bapenas, kebutuhan minimal adalah 93 triliun per tahun. Tapi kemampuan APBN untuk mendana itu hanya 1,5 triliun per tahun. Jadi ada kesenjangan pendanaan 7,8 triliun per tahun. Bagaimana caranya? Kebetulan kebetulan eh saya selain jadi menjadi dokter hewan saya juga memegang urusan program dan kerjasama bertanggung jawab di urusan itu dan tugas kami adalah mencari yang kesenjangan pendanaan kekurangannya Bagaimana caranya bagaimana caranya kita bisa melalui hibah melalui kerjasama dengan pihak lain kalau kami di saya Bengkulu kerjasama kami Beraneka macam ya, jadi dari uh, lembaga dari LSM lokal, nasional, internasional yang mendukung kami, kemudian dari universitas uh, perguruan tinggi, terus kemudian juga private sector, terus masyarakat uh, penyangga daerah uh, sekitar kawasan konservasi, uh, BUMN juga ada yang mendukung kami, kemudian pemerintah daerah jadi uh, tugas. Saya salah satunya, selain jadi dokter, adalah mencari sumber pendanaan lain yang tidak menyalahi aturan perundangan guna mendukung e, tindakan konservasi. Kemudian, e, ini yang tidak kalah pentingnya, yang mendukung e, berkurangnya habitat satwa liar, e, yang menyebabkan deforestasi dan fragmentasi habitat, yaitu adalah alih fungsi atau penggunaan kawasan hutan habitat harimau ataupun gajah ya untuk kegiatan non kehutanan. Misalnya ada keluar izin usaha pertambangan dan ini banyak sekali ya terjadi dan saya juga menghadapi hal ini, permasalahan ini. Kemudian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu itu logging ya dan logging yang berizin. Pembalakan yang berizin. Kemudian adanya ini yang tidak kalah E, mengerikan juga yaitu perubahan peruntukan dan e, fungsi kawasan hutan melalui review tata ruang wilayah RTRW provinsi ini biasanya sering diajukan oleh e, kepala daerah dari bupati atau wali kota di daerahnya masing-masing biasanya ini dilakukan per lima tahun e, karena ada kebutuhan pertumbuhan penduduk pembangunan infrastruktur dasar dan pertumbuhan ekonomi nah ini yang 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 gawat ya. Dan di Bengkulu sendiri eh, sudah saat ini sedang diusulkan eh, perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan itu sekitar 53 hektar dan itu merupakan habitat penting saat ini bagi gajah dan harimau Sumatera. Dan ini salah satu contoh juga tantangan yang kita hadapi di habitat alam di in situ adalah. Uh, pembalakan, ya, maksudnya penebangan. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Jadi, yang legal ini karena mereka punya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, maksudnya punya izin penebangan hutan yang biasanya dipegang oleh uh, perusahaan swasta. Kemudian, yang sebelah kanan itu, yang ini adalah uh, pembalakan liar yang ada di habitat gajah dan harimau yang ada di Bengkulu. Jadi, kondisinya seperti itu dan ini juga eh, berperan penting ya. Jadi ada aktivitas ilegal eh, masyarakat melakukan aktivitas dalam kawasan secara permanen yaitu perambahan hutan. Dan ini sangat marak di mana-mana. Ini adalah pondok-pondok mereka, mereka menanam kopi di, di dan di sini ini adalah eh, homestay merupakan daerah teritori Harimau Sumatera. Ini peta gambaran e, kondisi sebaran satwa. Ini kami ambil hanya empat satwa saja, yaitu gajah Sumatera yang berwarna biru muda, kemudian yang bintang adalah harimau Sumatera, terus tapir yang e, lingkaran berwarna biru tua, dan yang segitiga adalah beruang madu. Kita ambil empat spesies saja sudah ramai sekali, ya, belum kami masukkan yang spesies lain seperti rusa, atau siamang, ataupun e, yang lainnya rangkong. Dan kondisinya ini titik-titik ini adalah sebaran satwa yang ada di eh, Provinsi Bengkulu di wilayah bagian utara di landscape Provinsi Sebelat. Ini ad, yang warna ungu ini adalah kawasan konservasi ya. Jadi yang warna eh, ungu kemerahan itu yang paling bawah yang kecil ada Taman Wisata Alam itu adalah kawasan konservasi. Kemudian yang yang luas itu ada Taman Nasional Kendi sebelah Di antara kawas, eh, TWA sebelah dan krisis sebelah ini adalah yang ada warna hijau dan kuning itu adalah kawasan hutan yang non konservasi, sedangkan yang abu-abu adalah e, HGU perusahaan sawit. Nah, di kita bisa lihat titik-titik ini banyak yang berada di luar kawasan konservasi. Bagaimana kondisinya e, peta ini kalau ground check? E, kita bisa lihat foto di sebelahnya. Ini kondisinya, ini kondisi yang ada di HPR Amis ini hutan produksi dan ini kondisi yang ada di sini dan ini banyak sekali kita temukan pondok seperti ini logging juga banyak ya. Seperti ini kondisinya. Dan ini merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Dan ini juga peta yang kami ambil dari Mohon Maaf, dokter suaranya terputus. Oh ya. ya. Maaf. Oh ya. Sekarang sudah bagus? atau belum? Ya sudah. Ya. Uh, peta ini didapatkan data dari gajah. Jadi gajah ini setiap enam jam sekali uh, mengirimkan data ke kita dan ini uh, pergerakan mereka yang kita bisa pantau. Jadi uh, dalam memonitor satwa liar di dalam kawasan kami ada yang ground check misalnya dengan line transect survei dengan line transect atau dengan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di beberapa titik yang biasanya dilewati satwa liar. Namun kita juga bisa memonitoring satwa liar dari atas meja dengan laptop karena mereka juga mengirimkan data 6 jam sekali ke kita. Kita bisa setting sih sebenarnya berapa jam yang kita inginkan. Uh, jadi ini kita setting 6 jam sekali. Kita pun di sini kita bisa memantau mereka setiap hari mereka bergerak kemana. Jadi setiap uh, ini juga salah satu upaya untuk mitigasi konflik ya. Jadi kalau mereka sudah mendekati ke perkebunan sawit atau ini kita bisa memberikan warning ke masyarakat atau uh, aktivitas manusia yang uh, berada di sekitarnya. Kemudian ini ancaman yang tidak kalah penting adalah perburuan liar seperti yang saya sampaikan bahwa Harimau sumatera itu semuanya laku dijual dan merupakan target perburuan hingga saat ini. Awal tahun 2021 kami juga sudah melakukan, baru saja melakukan penegakan hukum, namun hasilnya sangat mengecewakan ya, jadi tersangka menurut, menurut pengakuan tersangka dia sudah membunuh 20 ekor Harimau dan merupakan jaringan mafia besar perdagangan Harimau Lintas Provinsi namun dua, sehari yang lalu saya dapat informasi vonis yang diberikan hanya tujuh bulan penjara. Akhirnya saya menghubungi ke penyidik dan eh, jaksa bahwa ini harus menjadi perhatian karena ini bisa berulang tujuh bulan sangat singkat dan dia akan berulang lagi ya jadi akan jadi residivis dan eh, apa hasil analisis terhadap pelaku yang terlibat dan modus operandinya itu adalah ada pemburu profesional, opportunities, dan pembunuh harimau yang memanfaatkan situasi konflik dengan manusia. Dan ini semuanya sudah terjadi di daerah kami. ya. Jadi kalau yang pemburu profesional itu menggunakan berbagai variasi teknik dan peralatan, biasanya kita bisa identifikasi ini pemburunya profesional apa tidak. Kemudian dari tipe jeratnya kita pun juga sudah tahu. Kemudian ada yang mengambil keuntungan dalam kondisi tertentu ya. Ada juga yang terjadi di tahun ini, adalah pemburu oportunis kalau dia diajak ada kesempatan dia mau kemudian dibantu juga pendukung finansial serta perantara. Ini kami juga pernah mengintai yang pemburu seperti ini bila ada konflik. Jadi media media sosial apapun media yang memberitakan konflik harimau itu sebenarnya eh, positifnya memberikan informasi kepada masyarakat eh, namun juga ada eh, dampak Negatifnya karena biasanya setelah ada publikasi media atau medsos itu harimau jadi target dan biasanya pemburu akan membayar orang lokal atau yang ada di daerah situ untuk memasang jerat dengan memberikan dukungan eh, pendanaan. Kemudian yang menyebabkan terjadinya perburuan dan peredaran ilegal harimau Sumatera ini kasus yang kami tangani eh, tahun ini ya eh, yang dapat vonis tujuh bulan penjara. Eh, frekuensi patroli yang kurang. Ini salah satu juga yang mendorong pemburu masuk kawasan habitat harimau, kemudian terbatasnya jumlah tim patroli untuk mendeteksi aktivitas pemburu, titik akses legal dan ilegal yang tidak terjaga, kemudian lemahnya regulasi karena kita tidak bisa melakukan tindakan hukum apabila kita menemui seseorang masuk kawasan dengan jerat apalagi di luar kawasan konservasi kalau belum ada korbannya kemudian kasus racun dan senjata rakitan jadi eh, agak susah ya penegakan hukumnya kemudian eh, terlambatnya respon eh, itu juga bisa menyebabkan eh, perburuan karena pemburu akan datang lebih dulu biasanya kami kalau resiko harimau kita memang kejar-kejaran dengan pemburu begitu dapat laporan jam berapapun mau jam 3 pagi atau tengah malam kita harus berangkat karena kita berkejaran dengan pemburu. Kemudian kehadiran pasar yang masih ada ya, pemain yang masih ada sampai sekarang. Terus suap juga. Jadi harimau ini juga dipakai suap untuk orang-orang tertentu oknum ya, oknum untuk uh, mutasi atau jabatan dan lain-lain. Kemudian uh, ini data dari uh, Presiden Harimau Sumatera Kenjabelat uh, selama 10 tahun itu sudah dibersihkan 3.882 jerat harimau dan telah dihancurkan. Kemudian dalam kurang waktu 2013-2014, perburuan harimau meningkat. Jerat yang diamankan dua kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sejak 2011 terjadi perubahan pola perburuan. Lebih banyak temuan jerat dengan sistem klaster. Jadi biasanya kami temukan dalam satu lokasi itu bisa... Bisa lima, bisa enam, jerat ya. Jadi langsung mereka akan pasang per 500 meter, ada yang per 200 meter gitu. Kemudian mendeteksi pola perburuan bulanan itu juga ada indikasi menjelang hari raya atau bulan puasa itu biasanya pemburu banyak masuk. Mungkin juga karena kebutuhan ekonomi ya. Dan eh, sudah dilakukan 24 kali operasi penegakan hukum selama 10 tahun. Jadi 40 orang pemburu dan pedagang sudah ditahan dan 90 persen kasus diadili. Memang ada beberapa kasus yang tidak ditindaklanjuti. Dan Bengkulu merupakan yang pertama kali di Indonesia memberikan ponis tertinggi terhadap kasus perburuan harimau, yaitu 4 tahun penjara yang biasanya hanya tiga bulan, enam bulan, itu pada tahun 2016. Dan ini salah satu contoh yang kami tangani pada tahun 2019 perburuan harimau dengan senjata api ya. Jadi kami lagi melakukan forensik di Polres Bengkulu Utara. Ini beberapa dokumentasi kami melakukan rescue harimau dari jerat pemburu di beberapa kabupaten ya. Jadi memang selalu ada ya, hampir tiap tahun selalu ada. Dan ini di Kabupaten Kaur, kemudian ini di Kabupaten Mukomuko, -Muko, ini di Kabupaten Mukomuko, -Muko, dan ini di Kabupaten Lebong. Mungkin adik-adik banyak yang ingin tahu ya bagaimana sih caranya mendekati harimau liar kita sebagai dokter hewan pasti sebagai orang ujung tombak pertama yang harus mendekati satwa liar sebelum polisi kehutanan atau petugas lainnya melakukan tindakan. Ini saya ada video singkat saja salah satu contoh bagaimana kita melakukan pembiusan ya harimau liar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini harimau yang saya rescue tahun 2019 kemarin dan ancaman ketiga adalah konflik ya sama seperti orang utan. Jadi, e, harimau ini malah bernasibnya lebih, lebih malang dibanding orang utan, karena harimau dianggap binatang buas yang bisa memangsa manusia. Jadi, e, sikap masyarakat pun di daerah tertentu e, akan lebih anarkis, seperti di Sumatera Utara, kasus Riau, terutama Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, e, selama beberapa tahun, kebetulan waktu itu saya menjadi koordinator. E, Human tiger conflict untuk seluruh Sumatera di forum harimau kita, jadi seringkali mendapat laporan kasus penganiayaan pembunuhan harimau dari berbagai provinsi. Nah, ini juga, ini salah satu contoh yang di provinsi Bengkulu dari tahun 2007-2015, ini data yang sudah kami kumpulkan dari mulai korban manusia hingga ternak hingga harimau sendiri. Kemudian ini yang data 2018 sampai 2020 di Bengkulu dan Lampung, konflik tertinggi masih beruang madu ya. Jadi uh, urutan kedua adalah gajah dan uh, harimau ketiga. Tapi gajah pun uh, masih bercampur dengan uh, hewan mamalia yang lain. Ini adalah konflik harimau. Jadi uh, apa sih penyebab konflik uh, di harimau? Kalau gajah jelas penyebab konflik adalah kehilangan habitat dan adanya aktivitas manusia di habitat gajah. Tapi kalau harimau, apa sih penyebabnya? Jadi ada yang abnormal behavior seperti ini. Ini adalah harimau yang kami temukan di Kabupaten Tenggara Utara. Ini perilakunya nggak enggak normal karena harimau secara perilaku alaminya dia akan menghindari manusia. Jadi ini kami bisa memotret langsung dari jarak dekat karena dia mengikuti kita. Jadi ini sudah nggak normal lagi, dan dari siang sampai malam mengikuti kita. Jadi ini salah satu indikasi faktor penyebab konflik juga. Terus kemudian yang ini, harimau remaja yang sedang mencari teritori baru itu juga bisa nyasar-nyasar sehingga menimbulkan konflik di pemukiman. Dan ini melukai orang, akhirnya kita evakuasi dan kita akhirnya lepas liarkan di Taman Nasional karena ini uh, habitatnya di pemukiman masyarakat. Kemudian yang uh, ini uh, yang tahun 2015 ini adalah uh, harimau yang berkonflik karena usia. Jadi harimau ini kita evakuasi waktu itu usianya 14 tahun. Uh, dan ini sudah memangsa uh, salah satu warga di Kabupaten Seluma akhirnya ter dengan terpaksa kita harus evakuasi dan kita pindahkan ke tempat lain. Ini kita kami bawa ke kawasan konservasi kami di TWS Seblat. Kemudian juga penyakit. Penyakit juga salah satu penyebab konflik. Ini adalah anak harimau yang kami resku tahun 2008 di Kabupaten Bungku Tengah yang menderita penyakit kolibasilosis. Dari semua konflik yang terjadi itu tujuh 7 dari 78 kasus human tiger konflik itu karena penyakit infeksius dan perilaku yang abnormal ini salah satu contohnya yang sudah kita yang mati karena penyakit ya yang kita otopsi dan ini kondisi saluran pencernaannya dan ini kita petakan ya jadi di hutan itu hewan-hewan yang sakit kita petakan ini adalah peta-peta harimau sakit di di wilayah Bengkulu jadi ini di luar kawasan konservasi ya lebih banyak karena kawasan konservasi adalah yang berwarna ungu. Ini Taman Nasional Gunung Seblat, ini kawasan kami di yang tadi Taman Buru Semedang Bukit Kabu, terus ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan ini adalah kawasan hutan non kawasan konservasi. Rata-rata harimau yang sakit itu berada di luar kawasan konservasi. Ini yang sudah kita identifikasi dari harimau yang terlibat konflik waktu itu kita tahunya harimau itu terlibat konflik kemudian karena konflik menjadi target perburuan dan karena target perburuan sebelum bisa kita lakukan penanganan medis ternyata harimau itu sudah mati lebih dulu saat kita nekropsi, dan ini yang kita temukan di saluran cernanya selain itu juga bakterial dan penyakit suspek ya penyakit viral yang dilaporkan oleh kawan-kawan di beberapa provinsi. Bagaimana dengan gajah ya? Jadi gajah untuk gajah untuk penyakit infeksius yang berbahaya dan bersifat zoonosis itu adalah yang sudah dilaporkan di di Riau dan di Sumatera Utara itu adalah ya, masih seperti orang utan, dan tuberkulosisnya ada human TB. Kemudian kalau di Riau, kebetulan saya terlibat langsung, itu adalah tetanus. Bagaimana upaya perlindungan habitat? Tadi perlindungan harimau, -nya, sekarang bagaimana perlindungan habitat? Karena habitat merupakan faktor penting untuk kelestarian harimau Sumatera dan gajah. perlu adanya patroli rutin ya patroli rutin kemudian eh, bagaimana dengan harimau dan gajah yang di luar kawasan konservasi yang memang di luar wewenang kita seperti tadi yang disapetakan sebaran eh, satwa liar empat satwa liar mamalia mamalia terestrial tadi itu ada HGU ada eh, IUP ada IUPPHHK ada eh, kawasan hutan di bawah pemerintah daerah apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah mendorong menjadi kawasan ekosistem esensial bernilai konservasi tinggi sebagai rekonoksi antar habitat yang terfragmentasi. Nah, saat ini saya sedang mengerjakan ini ya. Jadi mengerjakan kita sudah berjalan tiga tahun dan tiga tahun ke depan kita sedang saat ini menyusun rencana aksi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan kami di BKS sebagai leadernya untuk ini ya, karena mengingat gajah Sumatera yang ada di Bengkulu berada di kawasan ini dan ini adalah gajah yang masih tersisa. Jadi kalau ini hilang, habitatnya hilang, gajah hilang, kita sudah tidak punya gajah lagi seperti badak. Badak kalau di Sumatera sudah punah karena habitatnya terganggu. Kemudian perlu adanya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan dan kejahatan pada satwa liar. Namun, penegakan hukum yang kadang bisa memberikan fonis tinggi kadang tidak seperti yang kami uh, alami di awal tahun ini kemudian ada juga pembentukan sagas mandiri jadi kita bekerja tidak bisa sendiri ya jadi kita butuh masyarakat di sekitar kawasan untuk mendukung uh, menjadi uh, tim patroli mandiri tanpa uh, pendanaan dari kita kemudian edukasi tidak kalah penting ya penyadaran masyarakat ini harus selalu dan sering dilakukan Kemudian, mencari alternatif sumber pendanaan lain, dan ini yang sudah kami upayakan. Dan ini kegiatan-kegiatan dokter hewan dalam upaya konservasi harimau dan gajah di Sumatera, seperti di orang hutan tadi, ya, bisa terlibat dalam kegiatan rescue, rehabilitasi, rilis, dan relokasi. Pada prinsipnya sama sih, ya, apa sih yang dilakukan? Sebenarnya banyak ya kalau ini kayaknya waktunya nggak cukup kalau saya harus menjelaskan satu persatu e, detail kegiatan yang dilakukan dari mulai pemeriksaan masjid harus seperti apa pengambilan sampelnya seperti apa ya. Tapi yang jelas peran dokter hewan di sini sangat penting e, karena dokter hewan adalah orang pertama yang mendekati hewannya sebelum petugas lain mendekat karena kita yang melakukan pembiusan kemudian e, kita melakukan pemeriksaan penanganan medis dan e, pencegahan penyakit kemudian kita juga melakukan pengambilan sampel misalnya ekoparasit, DNA untuk pengambilan sampel darah untuk hematologi, blood chemistry dan lain-lain sesuai dengan kepentingannya yang kita butuhkan dan eh setelah itu kita masih bertanggung jawab terhadap rilis dan relokasi. Jadi peran dokter cukup banyak di satwa liar di habitat ini kita kembali ke perburuan. Jadi ini data yang kita eh, didapatkan dari tim eh, Presiden harimau Sumatera, Krisa data data eh, jerat yang sudah ditemukan baik pada harimau maupun satwa mangsa, cukup banyak. Selain itu, eh, kebetulan tahun 2018 saya mendirikan komunitas relawan namanya Taikart Bengulu dan ini adalah jaringan relawan di forum harimau kita karena kebetulan saya juga sebagai dewan penasihat harimu kita dan aktif di organisasi ini sampai hari ini. Jadi dalam penanganan ini kami juga melibatkan banyak pihak termasuk mahasiswa dan ternyata antusias generasi muda saat ini untuk ikut mendukung konservasi tanpa dibayar itu cukup banyak. Dan ini aktivitas mereka, mereka membersihkan jerat di hutan terus kemudian juga melakukan inventarisasi harimau-harimau yang ada di hutan maupun di luar hutan ini di kebun kopi ya jadi uh, mereka yang melakukannya ini yang penegakan hukum uh, bersama pihak terkait ini kami bersama Polda dan Taman Nasional kasus perburuan harimau yang terjadi uh, Desember 2020 kemudian ini adalah data perkara uh, tindak pidana ya yang sudah kebetulan saya terlibat langsung ini adalah yang saya terlibat langsung sebagai saksi ahli eh, dan eh, forensik untuk forensik eh, ini mungkin yang terakhir ya nanti mungkin lebih lebih kalau ingin tahu banyak hal di luar ini yang saya sampaikan ada di luar di luar keilmuan kedokteran hewanan nanti kalau misalnya ada pertanyaan eh, ada yang diingin tahu lewat pertanyaan saja jadi saya akan memberikan gambaran apa sih peran dokter hewan dalam konservasi satwa liar, terutama yang in situ ya, yang di habitat alam? Jadi eh, untuk penanganan medis itu bisa meliputi eh, rescue, eh, relokasi, rehabilitasi dan rilis, pencegahan penyakit maupun tindakan medis lainnya. Dan dokter hewan juga sangat dibutuhkan untuk tindakan forensik veteriner membantu eh, penegak hukum ya dalam mengungkap kasus tindak pidana kejahatan pada satwa liar, membantu penyidik, kemudian juga membantu jaksa penuntut umum sebagai saksi ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Selain itu, dokter hewan juga berperan dalam pendidikan, pelatihan dan penelitian. Selama ini kami sejak tahun 2012 saya sendiri aktif dalam memberikan pelatihan ke dokter hewan di 4, eh, di provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan secara rutin tentang penanganan satwa liar, eh, kemudian juga ke mahasiswa kedokteran hewan yang melakukan eh, PKL ataupun asistensi di wilayah kami, juga memberikan pendidikan melalui kuliah umum di eh, fakultas kedokteran atau, ataupun jurusan eh, kedokteran hewan eh, untuk berbagi pengalaman kepada calon-calon dokter hewan. Kemudian juga kita juga masih bisa berperan untuk kegiatan konservasi lainnya. Dalam hal apa? Misalnya ini ya, ini salah satu contoh adanya keperluan dalam pemasangan GPS kolar untuk monitoring gajah atau harimau. Ini peran dokter hewan sangat penting di sini. Kita bisa membantu tim dalam hal pembiusan, handling, dan lain-lain. Kemudian kita juga dibutuhkan pada saat penanganan human wildlife conflict, kadang dokter hewan juga terlibat dalam monitoring satwa liar di habitat, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Itu sekilas gambaran profesi dokter hewan yang bekerja di habitat alam. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kolega dan calon-calon dokter hewan semua yang diharapkan, diharapkan nantinya juga punya minat ya, minat untuk menjadi dokter hewan satwa liar baik yang di situ maupun di in situ. Karena dokter hewan yang ada di eh, di tempat kami saja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sangat sedikit. Jadi seluruh Indonesia eh, mungkin sekitar kurang-kurang dari 50 orang dan itu masih dibantu oleh dokter hewan-dokter hewan di lembaga konservasi eks itu kemudian Uh, dari lembaga swadaya masyarakat, bahkan dari uh, pemda, ya, dari dinas peternakan maupun karantina dari kementan, juga uh, membantu kami. Uh, itu karena uh, memang kita masih kekurangan banyak dokter hewan yang bekerja di satwa liar, terutama di habitat alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas uh, perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan nanti kalau misalnya masih ada yang ingin diketahui, silahkan bertanya pada saya baik di acara ini maupun di luar acara ini. Dan ini kontak saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Dr. Erni Suyanti ya. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yaitu nanti bersama dengan Dr Erni dan juga uh, Dr Yayan uh, sungguh materi yang luar biasa yang mungkin uh, belum kita dapatkan di pembelajaran perkuliahan maupun uh, yang lainnya karena materi ini mungkin lebih ke lapangan dan pengalaman-pengalaman beliau saat uh, menangani kasus-kasus uh, yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kita langsung bergabung saja bersama Dokter Rianti dan Dokter Ryan barangkali untuk teman panitia bisa disambungkan jadi satu. Ya, mungkin dari di sini ada pertanyaan dari teman-teman. saya Langsung barangkali yang mau bertanya bisa langsung open mikrofonnya saja. Barangkali ada. Oke, okay. uh, mungkin dari pertanyaan yang melalui kolom uh, chat saja ya dok ya? Untuk pertama, uh, sesi pertama yaitu uh, pertanyaan dari uh, Sylvia Irawati uh, kepada dokter Yayan. Izin bertanya dok, uh, mengenai wildlife trade atau mungkin perdagangan ya, perdagangan uh, hewan liar. Ini sepertinya menjadi masalah yang sampai sekarang masih sering terjadi, padahal sudah ada penanganan masalah sejak dahulu. Apakah kendala yang sering dialami sehingga perdagangan ini masih... Jawab ya, dok. No. Ya, R1. R1. ya. ya. Yeah. Kalau... Kalau suara... Mikrofonnya, ya. Halo, halo, tes. ya. ya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, untuk bad life trading ini lebih ke arah supply dan demand ya. Kalau kita pernah belajar ekonomi, jadi kalau masih ada yang meminta, pasti akan terus bergulir alur ketersediaan barangnya. Misalkan tadi dokter Yanti bilang dari Gading ataupun kulit harimau seperti itu kan. Jadi kalau... Misalkan masih banyak orang-orang yang menginginkan hal tersebut untuk dijadikan, entah itu pengobatan ataupun hanya ingin menaikkan harga dirinya atau pride. Jadi, kan mungkin ada orang-orang yang tertentu yang ingin terlihat wah, yang di rumahnya ada pajangan gading gajah ataupun harimau seperti itu. Kan ada juga seperti itu. Jadi, misalkan kalau teman-teman ataupun sanak saudaranya masih memiliki niatan untuk mendapatkan barang-barang tersebut maka ya otomatis yang menyediakan barangnya tetap ada bagaimana cara memutuskannya ya dengan cara kita tidak membeli atau mengharapkan barang tersebut apa sih gunanya punya gading itu loh sama aja kalau kita punya kuku seperti itu kan jadi ya ya udahlah nggak usah aneh-aneh seperti itu sih kalau menurut saya pribadi Jadi selama masih ada uh, Demand permintaan Selalu masih ada supply -nya. Begitu dok Oke okay, so, baik, jadi uh, Yang harus sebenarnya diputus adalah Permintaan dari luar Itu supaya uh, terminimalisir Bahkan tidak ada sehingga uh, Perburuan juga Akan uh, Semakin kesini bakal hilang Seperti itu ya dok ya? Ya betul baik uh, mungkin jawabannya uh, sudah terjawab ya uh, untuk untuk pertanyaan dari Sylvia Erwati ada pertanyaan kedua dari uh, saudara Sylvia juga kepada Dr Erni uh, izin bertanya Dr Erni mengapa uh, pemeliharaan satwa liar oleh artis itu uh, sampai sekarang masih ada nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa artis yang memelihara satwa liar salah satunya harimau nah biasanya mereka telah memiliki surat izin yang legal kata dari mereka seperti itu dan beralasan bahwa satwa liar yang mereka pelihara ini dapat memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik misal mungkin dibandingkan secara in situ nah eh, mengapa Bksda memberikan izin pemeliharaan satwa liar secara individu dokter seperti itu maaf dok untuk eh, mikrofonnya masih off Ya, ya tadi nggak terlihat. Jadi di Indonesia ini ada beberapa regulasi terkait dengan pemanfaatan satwa liar ya. Dari status konservasinya itu yang membedakan izin dari mana ya. Jadi kalau misalnya kayak orang utan, harimau Sumatera, gajah, dan terutama yang apa di satu situs ya, itu izin langsung presiden kalau kepala balai itu enggak laku ya. Dirjen aja enggak laku, direktur enggak laku, kepala balai enggak laku. Jadi izin presiden langsung. Eh dan saya enggak hafal ini apa peraturan yang ini. Tapi dulu saya kebetulan pernah menangani urusan di pelayanan paling tidak tahu beberapa perizinan terkait tersebut ya. Jadi kalau untuk harimau dan tadi yang saya sebutkan misalnya orang utan, harimau, gajah itu izin presiden langsung. Jadi, yang uh, izin yang hanya boleh dilakukan oleh kepala balai itu untuk hewan-hewan tertentu, seperti rusa, kijang, dan merak. Itu izin penangkarannya bisa hanya dengan uh, uh, BKSA. Namun sekarang, dengan adanya regulasi baru yang uh, satu pintu, sekarang izin-izin uh, ini tidak di BKSA lagi. Jadi, uh, di satu lembaga yang memang mengurusi uh, perizinan apapun, nah sekarang uh, untuk izin-izin itu ke sana. Itu uh, biasanya terkait dengan hewan yang uh, ke sana. Terus kemudian, untuk hewan yang dilindungi, apakah kritis? Tadi harus ke presiden langsung, dan pertimbangannya biasanya adalah. Tidak boleh dari habitat alam, tapi bisa mengambil dari lembaga konservasi F situ yang sudah, apa namanya, F. Sekian, gitu ya. Baik, jadi tidak boleh F1 ataupun dari boleh ya. ya. F0 juga tidak boleh, ya. Baik, mungkin jawabannya seperti itu untuk di Silvia Irawati, ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Kepada rakyat, nah, ini mungkin uh, perspektif dari Kirana. Uh, izin bertanya, Dokter Yayan dan juga Dokter Erni, juga ini uh, sejauh mana keberhasilan pemerintah uh, ataupun non-pemerintah dalam upaya mengkonservasi populasi suatu hewan, atau dalam hal ini satwa liar, sampai sekarang ini menurut perspektif dari Dokter Ria dan juga Dokter Yanti. Monggo, Dokter Ria, dulu. Oke, saya dulu nih ya. Nah, untuk mengkonservasi suatu populasi di Taman Safari sendiri sudah cukup berhasil dalam hal ini bisa dilihat uh, Jalak Bali yang pertama, lalu ada juga Jalak Putih yang sudah dilepas liarkan juga di wilayah Gunung Salak seperti itu. Lalu untuk yang di Taman Safari sendiri untuk sebagai koleksi yang nantinya bisa sebagai uh, regenerasi. Contohnya ada tapir, orang hutan, dan beberapa satwa liar endemik lainnya yang sudah kita breeding di sini dengan uh, selective breed, di mana tidak terjadi adanya inbreeding seperti itu. Nah, untuk di exit itu mungkin saya belum tahu begitu detail, jadi mungkin dokter Yanti bisa lebih menjelaskan, monggo. Ya, monggo dokter bisa disampaikan. Baik, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Dr. Yayan ya. Tadi yang di ex uh, situ, yang kalau di in situ sebenarnya parameternya, namanya keberhasilan parameternya uh, kalau berhubungan dengan konservasi pasti uh, kasus uh, penegakan hukum yang ditangani paling tidak uh, meningkat dan aktivitas ilegal menurun. Kemudian habitat Uh, habitat satwa liar tidak berkurang, terus uh, populasi satwa liar di alam meningkat. Namun, apa yang terjadi mungkin kita, seperti yang tadi saya jelaskan di uh, paparan, untuk kita paham hutan itu seperti uh, tempat parkir, ya sudah ada yang mengelola masing-masing, jadi ada yang pemerintah pusat, daerah, uh, uh, pihak swasta, dan ya, pihak swasta ya melalui izin, ya melalui izin. Uh, bisa dibayangkan kalau misalnya kami punya gajah dan harimau di tempat mereka. Jadi memang agak rumit ya. Jadi jadi salah satu cara yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kita dalam konservasi, kita harus rangkul mereka gitu. Rangkul mereka. Meski tidak semuanya bisa. Jadi merangkul pihak lain itu tidak mudah. Dan itu kerjaan saya saat ini ya, kebetulan kerjaan saya saat ini kayak gitu. Jadi saya harus ke pihak swasta, harus ke masyarakat, harus ke uh, NGO kayak gitu ya. Jadi akhirnya uh, yang kita wujudkan kalau untuk di Bengkulu ya kita harus sama-sama. Jadi kerjanya harus sama-sama agar ini berhasil. Uh, perguruan tinggi terlibat, pemerintah daerah terlibat. Uh, masyarakat sekitar kawasan terlibat, pihak swasta yang pegang izin pun harus ikut bertanggung jawab. Karena selama ini yang kita tahu, misalnya ada konflik satwa liar, konflik itu terjadi karena hutannya dihabisi. Kemudian orang masuk, ada aktivitas orang. Yang menghabisi siapa? Bisa karena alih fungsi kawasan melalui pengusulan RTRW Provinsi, berarti oleh kepala daerah diusulkan untuk dirubah bukan jadi kawasan hutan atau ada dikeluarkan izin konsesi dan lain-lain atau izin pertambangan. Terus kemudian siapa yang terdampak? Yang terdampak adalah masyarakat sekitar. Jadi konflik gajah itu sangat merugikan ya. Jadi yang kerugian terjadi konflik, akibat konflik itu jauh lebih besar. Konflik harimau tidak hanya secara material kadang nyawa pun juga terancam. Namun siapa yang bertanggung jawab selama ini? Selalu Uh, saat ada konflik kalau nggak BKSDA Taman Nasional atau kawan-kawan mitra kita mitra kita dalam artian kayak LSM yang bergerak di bidang konservasi satwa liar itu yang menangani jadi agak agak ribet ya jadi kalau uh, untuk mengukur keberhasilan itu ya agak sulit ya kalau kecuali kalau memang kita sama-sama uh, punya upaya yang sama untuk tujuan yang sama dan ini yang sedang uh, kita Uh, upayakan dan ini juga diupayakan oleh kawan-kawan di uh, tempat lain. Karena kita uh, di Indonesia ini sudah ada beberapa media ya, medianya maksudnya uh, jembatan itu sebuah forum yang isinya bisa pemerintah, uh, swasta atau individu pemerhati konservasi NGO di situ jadi satu dan kita uh, private sektor juga kita memikirkan bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama di uh, areal habitat satwa liar yang yang pengelolanya macam-macam uh, dan kita bisa monitor monitor uh, misalnya uh, ada pertambahan populasi seperti itu dan menekan jangan ada uh, pengurangan habitat dan uh, untuk saat ini kebetulan menteri kehutanan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan memor memoratorium bahwa kawasan konservasi tidak akan ada yang dialihfungsikan. Itu membuat kami cukup lega ya. Itu membuat kita bahwa ada jaminan ya, jaminan untuk sementara kawasan kita aman. Jadi kalau untuk mengukur keberhasilan pemerintah tadi ya masih masih susah ya karena kita kerjanya tidak hanya kalau di kawasan kita kita bisa ya. Tapi kalau yang untuk di luar kawasan kita memang agak susah. Kalau di kawasan kita kita memang ada penilaian. Kita namanya setiap tahun ada namanya penelitian efektivitas pengelolaan kawasan itu tidak hanya kawasannya, tapi ke isi-isinya kita lakukan penilaian setiap tahun. Biasanya seperti itu. Nanti akan kelihatan dan itu outputnya adalah nanti ada pertambahan nilai apa tidak dari situ. Jadi itu komprehensif ya yang kita nilai komprehensif setiap masing-masing kawasan. Tapi kalau yang di luar ya tergantung pihak lain juga. Apakah mereka eh, mau sepakat dan eh, berupaya yang sama dengan tujuannya yang sama atau tidak? Ya, baik. Uh, jadi memang intinya kalau untuk uh, tadi yang dikatakan oleh Dr. Rayan, uh, karena wadahnya juga terlihat, jadi kalau secara X itu mungkin bisa terkalkulasi populasi dan lain sebagainya. Tapi jika dibandingkan secara In situ, jika kita breakdown eh, seperti itu banyak pemangku kebijakan dan juga eh, pemegang kekuasaan ya dok ya dokter eh, terkait eh, bagaimana eh, peran kita juga eh, di dalamnya sehingga nanti barangkali nanti bisa jadi eh, eh, satu visi dan misi sehingga eh, untuk konservasi akan menjadi lebih baik seperti itu ya. Nah eh, pertanyaan selanjutnya. Ini eh, dari Daniel Halim eh, kepada Dokter Yayan izin bertanya dokter, eh, saya pernah baca Dok bahwa umur orang utan di penangkaran lebih panjang dibandingkan jika di alam bebas. Nah itu penyebabnya apa ya Dok? Oh, maaf jika salah barangkali eh, Dokter bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait ini. Mohon Dokter Rayaan. Iya, betul sekali Mas Daniel. Jadi kalau di penangkaran, maaf jangan penangkaran ya. Jadi di lembaga konservasi ex situ itu lebih tinggi chance-nya untuk lebih panjang masa hidupnya. Kenapa demikian? Karena pertama perawatannya, yang kedua di lembaga konservasi ex situ tidak ada eh, predator. Jadi tidak ada ancaman. Beda dengan di Uh, habitat asli ataupun di alam liar itu predator yang pertama. Yang kedua, kalau di lembaga konservasi eks itu termonitoring dengan jelas uh, kesehatannya, rutin kita check up, ada dokternya. Sedangkan kalau di alam liar, kalau dokter hewan ada pun tidak tercover semuanya itu Jadi mungkin kalau di alam liar bisa 35 ataupun 40 tahun. Kalau di lembaga konservasi X itu ada di sini yang sampai 60 tahun seperti itu. Jadi lespanya memang lebih panjang karena dari pakan, dari perawatan hingga kesehatannya semua terjamin di lembaga konservasi X itu. Itu sih. Terima kasih, Dok. Ya, sudah dijawab oleh uh, saudara Dani langsung. Terima kasih dokter atas jawabannya. Uh, selanjutnya uh, dari Daniel juga uh, ini kepada dokter Erni izin bertanya bu dokter tentunya banyak mahasiswa calon dokter hewan yang tertarik untuk bekerja dalam bidang konservasi termasuk uh, saya yang ingin saya tanyakan dokter apakah uh, apakah saja apa sajakah yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi dokter hewan di bidang konservasi? Nah, nanti mungkin uh, yang secara in situ ataupun ex situ dokter hewan di uh, luar di BKSD ataupun di uh, bidang konservasi yang secara uh, ex situ seperti itu dokter. Monggo. Jadi uh, ya, baik terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang perlu dipersiapkan sebenarnya mental kita ya, mental kita apalagi di in situ. Yang pasti harus ada kemauan, harus ada kemauan karena tantangannya cukup besar. Tantangannya tidak hanya hewannya yang kita hadapi dan penang uh, handling yang susah karena memang dia bebas di uh, alam liar. Tapi juga uh, tantangan yang lain uh, berhubungan dengan tim atau kondisi medan yang sulit. Karena uh, kadang dalam melakukan kegiatan kita harus berjalan kaki satu hari, dua hari baru ketemu hewannya Harus mencari seperti itu ya uh, hewan yang bermasalah. Kemauan sangat penting. Yang kedua adalah, eh, sejak mahasiswa, kita sudah harus punya jaringan yang cukup luas, eh, dan eh, kita harus menyiapkan modal kita. Karena apa yang kita sudah bisa melihat gambaran hidup kita 10 tahun ke depan itu hari ini. Kalau hari ini, kita misalnya sudah mempersiapkan diri dengan, eh, misalnya nih ya, yang kalau yang saya lakukan dulu, saya menjadi relawan, misalnya di... LSM atau di lembaga lain itu sudah mengasah eh, apa minat dan skill ya. Terus kemudian itu juga menciptakan jaringan. Jaringan itu sangat penting tidak hanya dalam eh, terutama dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan jaringan sangat penting. Terus kemudian eh, konsisten. Konsisten dengan apa yang ingin kita capai. Jadi jangan berubah-berubah pikiran ya. Kalau memang pengen ke situ eh, terus gapai sampai sampai dapat gitu ya harus konsisten eh, kalau yang lain itu me mengikuti aja ya menyusul ya kalau misalnya eh, jangan pernah berpikir untuk bekerja di situ oh saya keilmuannya yang eh, jarang sekali saya mendapatkan materi soal itu tidak jadi pengalaman dan eh, keilmuan itu bisa sambil berjalan jadi kita akan dapatkan selama kita di lapangan itu juga akan menambah uh, skill dan ilmu kita. Kita akan menemui kasus-kasus baru dan kita uh, dipaksa untuk uh, mencari solusinya. Nah, terus dengan uh, link yang luas kita bisa bertanya dengan uh, kolega lain yang expert ya, baik di Indonesia maupun di luar itu juga salah satu cara kita untuk menambah uh, skill dan uh, ilmu ya. Dan yang terakhir adalah sukai Pekerjaannya, kalau sudah nggak suka ya susah ya. Jadi harus disukai pekerjaannya. Kalau sudah suka, apapun kesulitan yang kita hadapi di lapangan itu tidak akan jadi masalah. Kita malah merasa kerja itu seperti wisata aja ya, jadi eh, dinikmati. Mungkin itu. Terima kasih, Bu Dok. Uh, baik, uh, mungkin uh, pertanyaan sudah terjawab ya. Uh, kalau untuk uh, dari saya sendiri uh, melalui, melalui pertanyaan ini nanti uh, saya sebenarnya ada pertanyaan dokter uh, untuk dokter Ryan dan juga dokter uh, Yanti. Selama berkarir di bidang uh, konservasi, adakah hal unik ataupun hal yang menyeramkan barangkali bisa mengancam mengancam dokter Ryan atau dokter Yanti ketika bekerja di uh, konservasi? yang itu membahayakan entah dari dokter atau mungkin sampai keluarga karena lawannya kan juga pemburu kemudian selain itu juga pada hewannya sendiri yang memang liar seperti itu apakah ada hal-hal yang memang bisa dibagikan kepada teman-teman supaya menjadi pembelajaran seperti itu dokter mulai dari mungkin dokter Yayan dahulu ya oke jadi share pengalaman terburuk ya ini dok Erwan ya yeah. okay. Ya, waktu di Kalimantan mungkin ya, itu pengalaman yang tak terlupakan. Jadi waktu itu ada orang hutan yang lepas, jadi di rescue, mau nggak mau kita turun tangan, dan ya kita sebagai dokter hewan kan nggak ada terdepan tuh sama kipernya atau teknisi. Ya di situ saya pernah dibanting dua kali sebenarnya, jadi dengan dua orang hutan yang berbeda, jadi mungkin kalau teman-teman uh, Pingin ingin menjadi dokter hewan satwa liar, ini nggak nakut-nakutin, cuma lebih waspada saja. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti saya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sudah pernah digigit sama orang hutan dan dibanting. Orang hutannya cukup besar, itu sekitar 50-60 kilo. Nah, untungnya itu betina. Kalau jantan mungkin, waduh, nggak tahu lagi saya. Mungkin ada cacat permanen seperti itu. Lalu kalau dengan konflik dengan manusianya pernah dengan di sawit waktu rescue mungkin kita beda pendapat. Ada yang bilang harus ditembak dalam artian negatif. Ada yang bilang untuk saya tetap teguh untuk biarkan dulu karena untuk merescue orang utan Mungkin berbeda dengan harimau ya, Dok Yanti, karena kan tidak seliar e, harimau yang karnivor, Nah, seperti itu. Jadi ada adu argumen di situ. Untuk e, manajemennya mungkin lebih di mana kita e, negosisi, negosiasi dengan tim agar lebih baik. Seperti itu, Dok Erwan. Mungkin di lapangan cukup ekstrim sih. Mungkin Dok Yanti lebih ekstrim. <laughs> seperti itu. Uh. Ya mungkin bisa dilanjut dokter Kita Lanjutkan yang dokter Ryan ya. Jadi pengalaman ya. cukup unik juga ya. Karena saya juga pernah terjadi orang hutan tiga tahun ya sama juga ya seperti itu ya. Jadi kalau di harimau ya mungkin karena orang menganggap harimau adalah karnivora dia eh, memang beberapa pemberitaan dan fakta sih memang pernah juga memangsa eh, manusia ya dari dewasa sampai anak-anak di saat konflik ataupun tidak konflik ya maksudnya di dalam kawasan hutan. Jadi kalau kita bekerja di konservasi satwa liar, baik ex situ maupun in situ, kuncinya adalah selain kita memang harus menguasai keilmuan kita, satu hal lagi adalah yang tidak kalah penting kita harus tahu perilaku alami masing-masing hewan yang kita tangani karena itu akan hubungannya sama handling dan uh, cara kita uh, mencegah terjadinya insiden ya. Jadi kalau memang tidak uh, kalau kita biasanya kalau dokter hewan pun, kreator -kreator juga 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 mengalami ya kalau kita mau melakukan uh, penanganan ke hewan pasti kita akan lihat perilakunya. Apakah ini dia bisa didekati apa tidak, apa kita tunda dulu atau bagaimana ya. Begitu juga dengan harimau ya. Kalau harimau Harimau adalah sifatnya dia menghindari manusia yang perilakunya normal. Ini saya tidak bicara yang abnormal. Kalau abnormal pasti uh, ngikutin kita terus ya. Jadi kalau yang uh, yang normal dia menghindari manusia. Namun harimau akan menyerang di saat dia uh, merasa terancam dan tidak bisa menghindar. Dan ini biasanya terjadi di harimau-harimau yang terjerat karena dia terjerat, dia lihat kita datang, dia tidak bisa menghendar. Jadi satu-satunya yang dia lakukan adalah akan menerkam kita. Jadi setiap selama ini, selama rescue harimau yang kejerat, dari pertama tahun 2007 sampai sekarang, karena kita adalah dokter hewan orang pertama yang mendekat, sebelum orang lain bisa mendekat, pasti ya diterkam, ya. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan agar terkaman itu tidak sampai ke kita? Ya, kita harus... Mempelajari uh, kondisi sekitar ya, biasanya harimau kejerat itu uh, karena dia ingin lepas sekitarnya pasti bersih ya. Jadi jangan sampai kita menginjak areal yang bersih itu, berarti jangkauannya dia sampai ke sana gitu. Uh, dari sekian resko harimau baru sekali saya tidak diterkam itu yang tahun 2019 yang fotonya tadi ya yang di Taman Nasional uh, Bukit Barisan Selatan saya tidak diterkam. Tapi pada saat saya datang harimau ini terjerat tapi masih bisa berjalan-jalan itu yang... Tingkat kesulitannya, tapi selama ini setiap kegiatan rescue itu memang unik, ya. Setiap kasus selalu tidak sama. Jadi, kita kadang, misalnya, ada harimau yang kejerat di kaki depan, kita pikir nanti yang kita hadapi akan sama seperti yang sebelumnya. Itu salah, ya. Jadi, setiap kasus itu pasti ada pelajaran baru. Terkadang, ada harimau yang, misalnya, kejerat dengan mudah, kita bisa evakuasi kadang ada yang pada saat kita ke lapangan ternyata ada harimau lain lebih dari satu nunggu di sekitarnya berarti kan kita eh, kita harus dokter hewan itu tidak hanya memikirkan keselamatan harimonya tapi juga keselamatan tim itu di tangan dia jadi eh, bagaimana kita mengakali semuanya sama-sama selamat terus kemudian juga eh, yang berhadapan dengan gajah ya tidak tidak kalah mengerikan karena gajah memang hewan yang sangat Paling berbahaya di dunia, jadi eh, kita juga harus tahu perilakunya. Eh, biasanya, kalau kami bekerja, kayak saya eh, pemasangan GPS sekolah yang tanpa menggunakan gajah Cina, kita dengan berjalan kaki, tentu kita harus tahu eh, sifat gajah, kalau mengejar orang, dan kita harus tahu bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Itu juga penting. Jadi, biasanya, kalau selama penulisan, kita sudah orientasi sekitarnya. Kalau terjadi sesuatu, kemana kita harus menyelamatkan diri? Itu perlu selain kita membaca perilaku uh, dia ya. Kalau Harimau sebenarnya bisa mudah dibaca perilakunya ya. Misalnya posisi dia saat ketemu kita seperti apa, uh, apakah posisi menerkam apa tidak gitu. Uh, selama ini Harimau itu kalau misalnya kita mendekat dan kita menghadap dia secara langsung, maksudnya berhadapan muka, biasanya dia akan menghindar. Dan uh, ini beberapa tidak terjadi pada saya tapi juga terjadi pada kawan-kawan eh, masyarakat maksudnya masyarakat yang terlibat konflik eh, dengan harimau mungkin dulu pernah membaca berita eh, korban 8 orang yang dimangsa dan dilukai harimau di Sumatera Selatan kebetulan saya ditugaskan dari Jakarta untuk turun ke sana eh, harimau sudah siap menerkam korban ke sembilan, eh, korban itu korban ke-8 eh, calon korban ke-8 tapi kenapa eh, war, Warga desa itu selamat pada saat harimau sudah siap menerkam dengan posisinya, ya dengan posisinya berarti kita harus paham posisi harimau yang menerkam seperti apa. Dia langsung berbalik badan dan menghadapi langsung ya, maksudnya bertatap muka langsung itu membuat harimau menghindar. Jadi memang harus kita harus tahu tips-tips menghindari satwa liar yang kita tangani kalau di alam liar nih. Nah setiap hewan gajah itu beda, harimau beda, beruang pun beda terus apa lagi ya? mungkin hewan yang lain pun beda, buaya pun beda gitu. Jadi kita harus harus benar mempelajari perilaku alami masing-masing hewan. Namun dari sekian pengalaman saya sebenarnya yang paling eh apa ya, paling menakutkan bagi saya itu tidak terkait dengan eh hewannya. pengalaman saya tahun lalu tahun 2020. Jadi waktu itu saya memimpin eh Pemasangan GPS kolar pada gajah liar dan uh, terjadi musibah. Jadi tim tim saya tiba-tiba meninggal di dalam hutan pada saat saya sudah membius gajah dan siap pasang GPS kolar. Itu adalah pengalaman terburuk dalam hidup saya selama ini. Jadi uh, kalau selama ini yang bermalam dengan hewan itu tidak tid uh, selama ini belum uh, ya semoga tidak pernah ada masalah dengan kunci bahwa kita harus memahami perilakunya uh, kita harus tahu e, bagaimana menghindarinya terus e, dan e, keilmuan kita dipakai untuk untuk penanganannya untuk handling-nya. Nah, yang berhubungan dengan medis, kita juga perlu mempelajari misalnya kita menangani harimau, kita melakukan tindakan misalnya pembiusan dan lain-lain, kita sudah harus tahu resikonya di harimau itu apa. Itu juga penting untuk menghindari adanya e, kematian ya. Jadi setiap kita melakukan penanganan ke hewan kita harus tahu ini dampaknya ke harimau seperti apa, ke gajah seperti apa, ke beruang seperti apa termasuk obat-obat pilihan termasuk dosis-dosisnya itu setiap spesies berbeda terus dampaknya setiap spesies berbeda dan apa dampak negatif dari yang kita berikan itu juga berbeda jadi kita harus paham dan sebelum itu dilakukan kita harus paham dan kita sudah harus tahu caranya cara penanganannya dan mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk penanganannya itu sebelum dilakukan. Baik uh, jawabannya sungguh uh, lengkap sekali ya dari Dokter Erni dan juga Kian uh, dan itu menyangkut dari tadi uh, alurnya kemudian uh, bagaimana uh, medik veteriner juga di situ terlibat yang uh, mungkin sebagian besar uh, teman-teman di sini belum tahu seperti apa di sana secara langsung seperti itu. Nah, eh, hal itu juga menyangkut seperti ini dok, eh, karena kita ketahui kalau untuk ilmu atau mungkin eh, pembelajaran dari eh, perkuliahan eh, rasanya sangat tidak cukup untuk ilmu-ilmu eh, tentang konservasi satwa liar. Nah, eh, bahkan ketika koas pun juga masih minim untuk eh, pembelajaran terkait konservasi. Nah, menurut dokter Yayan dan juga dokter Eri teman-teman di sini untuk mempersiapkan uh, itu uh, dalam hal uh, bagaimana pembelajaran mengenai satwa liar itu melalui apa dan di mana untuk mencarinya karena seperti kita tahu di Indonesia sangat minim untuk ilmu-ilmu tentang uh, di bidang konservasi seperti itu uh, monggo mungkin dari dokter Ryan dahulu bisa uh, menjawab pertanyaan ini. Halo, halo. Tes. Ya. Oke, ya, masuk dekat. Ya. Agak sedikit error. Ya. Suaranya masih. Halo. Halo. Ya, sambut. Ya kalau dari saya pribadi mungkin bisa ikut magang ataupun ikut program volunteer di berbagai lembaga konservasi ya, baik itu ex situ maupun in situ teman-teman di sini. Jadi kalau di Taman Safari juga buka aja program magang internship gitu kan. Tinggal bikin proposal kegiatannya mau ngapain di situ jelas monggo kita terima nantinya cuma ini karena masih pandemi ya COVID-19 mungkin regulasinya berbeda karena itu berkaitan dengan dua institusi baik dari kampus, fakultas maupun lembaga konservasi itu sendiri nanti ada ketentuan-ketentuannya jadi kalau misalkan cari ilmu monggo kita terbuka sekali baik di Taman Safari Prigen seperti itu jadi kalau ingin bagaimana sih rasanya jadi dokter hewan uh, satwa liar bisa langsung aja bikin proposal. Misalkan kalau udah masuk semester 6 sampai semester 7 mungkin bisa ikut kami. Tapi kalau mungkin semester itu di bawahnya, mohon maaf. Karena nanti takutnya hmm, tidak nyambung atau gimana ya ngomongnya. Kalau kita misalkan ngomong ini harus terapi ini, 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 ini. ini. Kasarnya teman-teman udah bisa jadi para medis kami. Kalau misalkan masih semester bawahnya mungkin kita arahkan sebagai eh, perbantuan dalam hal ini menjadi kiper untuk melihat behaviornya, pakannya ataupun cara mendiagnosa. Nah, pada hewan-hewan tertentu yang ditekuni nantinya. Begitu, Dok Erwan. Ya, baik. Mungkin selanjutnya bisa disambung, Dokter Yanti. Baik. Uh, mungkin saya cerita Pengalaman saya aja ya nanti semoga bisa menginspirasi adik-adik uh, calon dokter hewan semua. Jadi uh, untuk mewujudkan cita-cita saya bekerja di satwa liar di luar Jawa, memang saya dari dulu memang pengennya di luar Jawa di habitat alam ya. Uh, dan Sumatera adalah pilihan yang tepat buat saya karena di situ memang mamalia mamalia paling banyak di sana dan hewannya unik-unik. Dan uh, jadi sejak mahasiswa uh, untuk bekal saya bisa kerja di satwa liar di habitat alam ya seperti yang dikatakan eh, sampaikan oleh dokter Yayan eh, saya waktu mahasiswa eh, sering magang ya magang menjadi relawan di lembaga konser eh, di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di konservasi satwa liar jadi pekerjaan saya waktu itu waktu magang membantu BKSDA Jawa Timur dalam penyitaan satwa kemudian eh, dari situ kita tahu bagaimana handling terus kemudian membawa ke pusat penyelamatan satwa petung sewu malang, di situ ada penanganan medisnya, eh, gimana masa karantinanya, perlakuan apa pada saat masa karantina, terus kemudian rehabilitasinya seperti apa, terus kemudian rilis. Jadi itu adalah ilmu baru yang saya dapatkan dan di, tentu di kampus tidak ada ya. Jadi di, jadi itu ilmu baru eh, hal yang bisa saya dapatkan. Terus kemudian eh, pada saat saya Selain itu, saya juga makan di beberapa tempat yang lain. Terus, kemudian, pada saat saya bekerja, saya kan masih butuh model lagi, model pengalaman ilmu, karena yang saya pelajari adalah eh, yang saya tangani adalah gajah, gajah Sumatera. Sedangkan kita, kalau kuliah di kedokteran hewan, tidak ada yang berkaitan dengan eh, konservasi yang terkait dengan satwa gajah. Saya belajar langsung di tempat yang beruntungnya, eh, tempat saya bekerja itu di salah satu supportnya adalah dari International Elephant Foundation yang setiap enam bulan sekali mendatangkan dokter hewan Amerika yang ahli gajah ke sana itulah tempat saya untuk belajar dari situ saya punya ilmu lagi ya jadi intinya jaringan kita harus bagus kita harus membentuk jaringan kita harus punya link ya punya link membuat networking dengan kolega yang lain yang kita untuk belajar Terus kemudian, uh, mungkin sejak itu juga saya aktif ikut seminar-seminar yang menarik, yang kiranya membuat uh, tambahan ilmu. Terus kemudian juga uh, kita karena kerja di hutan, uh, dan kebetulan saya perempuan sendiri kerja di hutan dengan uh, mungkin tantangannya cukup besar ya, karena di semuanya laki-laki di tengah hutan dan uh, belasan tahun di sana. Uh, yang kita harus lakukan lagi, kita harus menunjukkan konsistensi dalam bekerja, bekerja sebaik mungkin. Nah, dengan cara itu ternyata eh, tidak harus mendaftar, orang akan menawari kita. Kalau yang terjadi pada saya, mungkin kita bisa mendaftar ya, tapi yang terjadi pada saya adalah eh, banyak orang yang menawari saya. Saat saya terjadi orang utan, saya yang mendapat eh, beasiswa dalam eh, untuk. Magang di rumah sakit terbesar di Australia, Australasian Wildlife Hospital, dan saya magang juga di Australasian Rescue Unit. Di sana banyak sekali eh, mahasiswa kedokteran hewan maupun dokter hewan muda dari berbagai negara magang di sana. Dan itu cukup menarik karena memang eh, pasiennya cukup banyak ya ratusan pasien tiap hari kita harus tangani dari rescue, eh, kemudian eh, ada penanganan eh, ya, seperti yang kami lakukan di PPS ya, terus ada rilis juga, terus. Eh, itu cukup menarik. Terus saya juga mendapat beasiswa dari oh dari hutan, Saya dapat beasiswa di eh, maaf eh, di Western Australia di kebun binatang Perth. Di situ saya juga magangnya di rumah sakitnya ya di eh, vet departmentnya dan setiap di sana saya bisa menangani berbagai spesies tropis. Terus kemudian itu karena saya waktu itu membantu sebagai relawan saya membantu rescue orang utan yang tertembak 62 peluru di Jambi. Dari situ orang eh, pihak lain eh, memberikan kesempatan saya untuk belajar. Jadi mungkin ini bisa ditiru ya. Maksudnya kita harus eh, menunjukkan eh, konsistensi dan kemauan kita dalam bekerja untuk konservasi satwa liar eh, baik di ex situ maupun in situ. Kemudian eh, untuk pertama kalinya di Sumatera Rescue harimau terjerat dalam kondisi hidup dan itu saya yang melakukan tanpa peralatan yang lengkap waktu itu kita nggak punya ini dan dan hadiah yang diberikan pada saya waktu itu adalah dapat beasiswa yang ke Australia hospital. Nah selain itu dengan beriringnya waktu kita tetap konsisten tetap fokus dan tetap apa bekerja di di yang yang kita minati dan untuk mendukung upaya konservasi, dan itu juga banyak dilirik pihak lain. Akhirnya, saya juga ditawari, eh, bukan saya ditawari ya, jadi waktu itu ada beasiswa untuk eh, orang Indonesia, jadi orang untuk dokter hewan Asia, hanya dipilih dua orang. Eh, tidak tahu kenapa, nama saya direkomendasikan, dan saya masuk seleksi, dan akhirnya saya bisa belajar di Afrika untuk pembiusan satwa liar di Afrika itu tahun 2008. Kemudian eh selain itu saya juga aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional dan itu pun juga atas rekomendasi pihak lain karena yang melihat kerja kita ya. Biasanya banyak sekali ya seminar-seminar internasional itu akan melihat dokter hewan Indonesia siapa yang direkomendasikan untuk bisa dikasih beasiswa. Nah, kebetulan nama saya masuk lagi. Jadi saya pernah juga dapat beasiswa dan belajar dengan kolega yang saya incar selama ini. Karena saya kerja di gajah, otomatis saya harus nyari uh, dokter hewan yang expert gajah, uh, dokter Susan Mikota. Akhirnya saya uh, apa namanya cita-cita saya untuk ketemu dokter Susan Mikota di US uh, tercapai. Karena saya dapat beasiswa ke sana, saya banyak uh, mencari ilmu dengan mereka dan mungkin Kenal juga dena, pernah mendengar nama Dokter Murray Fowler yang sangat terkenal di dunia. Nah, saya bisa belajar juga dengan beliau sebelum beliau meninggal tahun uh, 2014, ya. 2014. Saya masih sempat ketemu dan sempat uh, belajar dengan beliau, dan itu semua juga karena uh, konsistensi pekerjaan kita dilihat orang lain, akhirnya kita direkomendasikan. Uh, tapi kalau misalnya pun uh, ada kegagalan-kegagalan, ya jangan jangan patah semangat, ya, karena juga saya juga pernah. Gagal juga ya, maksudnya tahun 2013 saya pernah dapat beasiswa waktu itu, eh, hanya dipilih dua dokter hewan Indonesia, eh, dua dokter hewan Asia, eh satu dokter hewan Indonesia yang akan diberi eh, beasiswa sekolah untuk forensik di Amerika waktu itu, dan nama saya masuk nominasi, cuman karena di institusi saya nggak boleh pergi, jadi nggak bisa. Tapi ya jangan patah semangat. Tapi tetap eh, kita... Harus konsisten, tetap semangat dalam bekerja, menunjukkan bahwa kita mampu. Akhirnya, sering nama kita direkomendasikan. Untuk itu, itu adalah cara belajar yang cukup bagus. Terus, pada saat kami, saya pribadi menemui kasus di lapangan, misalnya berhubungan dengan gajah. Saya ini sudah, sudah tahu kalau misalnya gajah yang saya hubungi harus siapa. Ada Susan Mikota yang di Amerika, ada kawan-kawan dokter hewan yang dulu dosen kami di Afrika. Jadi saya sudah punya mapping orang-orang yang harus saya hubungi dan itu untuk belajar. Kalau misalnya untuk harimau, saya akan menghubungi misalnya almarhum dokter John Lewis karena dia memang expert di harimau yang di Inggris. Nah itu karena jaringan ya, karena jaringan kita mengikuti. Biasanya kalau saya mengikuti dapat beasiswa seminar nasional maupun internasional itu ada orang yang saya incar untuk saya kenal, dan saya bisa kontak dengan mereka untuk konsultasi, untuk belajar seperti itu. Jadi, semakin bertambahnya waktu, otomatis jaringan kita akan semakin luas. Dan mungkin itu juga, eh, salah satu lagi, kalau misalnya saya menama, mendapatkan kasus yang sulit, saya tangani, saya akan mengontak mereka, dan mereka dengan senang hati akan membantu. Mungkin itu bisa dicontoh oleh. Adik-adik, semua ya. Jadi, kita memang harus tetap konsisten, dan jangan pernah berhenti belajar dengan siapa saja, di mana saja, apapun juga. Tidak harus, tidak harus ilmu kedokteran hewan, karena kalau kerja kayak saya di habitat, ilmu kedokteran hewan tidak cukup. Jadi, kita harus mempelajari ilmu biologi, kita harus terkait, misalnya, tentang karena saya harus kerja juga tentang sampling DNA saya harus memetakan hewan di hutan itu secara genetik Nah berarti saya harus belajar dengan orang biologi terus eh, untuk mencapai hewan yang misalnya bermasalah di dalam hutan kadang saya hanya dapat nomor eh, apa titik koordinat Nah saya harus belajar dengan orang kehutanan Bagaimana saya bisa eh, ilmu jis ya jadi untuk mencapai ke sana ilmu pemetaan ya pemetaan seperti itu jadi Belajar tidak hanya ilmu kita saja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga perlu kita pelajari dengan siapa saja dan dimanapun saja. Terima kasih, baik. Terima kasih, sangat lengkap jawabannya uh, dari Dokter Ryan dan juga Dokter Yanti, yaitu intinya perbanyak makan, seminar, ataupun uh, perbanyak link juga, sehingga nanti uh, kita mendapatkan uh, banyak uh, pembelajaran dari situ, seperti. Uh, ada kata-kata manjada wajah ya asal ada kemauan pasti insya Allah ada jalan pasti ada yang bakal didapatkan seperti itu. Nah uh, pertanyaan selanjutnya yang ya ini mungkin berkaitan juga terkait uh, program magang ini oleh uh, Prasita kepada Dokter Ryan yang mungkin juga nanti kepada Dokter Yanti juga ya. Assalamualaikum Dokter uh, izin bertanya mengenai program reintroduksi seperti konservasinya Rumenteng menteng, samboja, dan lainnya dok. Oh, mungkin seperti apa seperti itu ya. Kemudian uh, untuk peraluran kegiatan internship itu uh, seperti apa? Apakah harus melalui bos foundation atau mungkin hal lainnya uh, terkait uh, lembaga yang lainnya seperti itu? Yang mungkin ini orangutan ataupun nanti harimau atau yang gajah seperti itu dok. Nah barangkali bisa dijelaskan seperti itu. Apakah bisa memilih? konservasi yang mana seperti apa monggo dokter Yayan dahulu nih ya, kalau program magangnya hmm. halo ya monggo program magangnya sendiri itu langsung aja nanti bisa kontak ke tim bos F atau nanti bisa kontak saja saya, nanti saya sambungkan ke teman-teman yang di sana. Jadi untuk peraturannya mungkin hampir sama dengan yang di lembaga konservasi lainnya, apalagi sekarang sedang pandemi ya. Jadi mungkin seperti hasil rapid yang negatif, seperti itu. Lalu <tuh> bebas dari TB, herpes, maupun hepatitis. Karena untuk orang hutan, penyakit tersebut sangat rentan ya untuk penularan. Jadi nanti bisa aja kontak, tadi udah ditunjukkan kontak saya juga, bisa WA, nanti saya sambungkan ke teman-teman yang di bos Seperti itu, untuk peraturan lebih lanjutnya. Begitu dok. Baik, uh, mungkin dapat dilanjutkan barangkali dokter Yanti ada tambahan terkait yeah. program magang. Ya kalau program magang kebetulan memang kalau kita di BKS kita punya fasilitas uh, pusat konservasi gajah yang di sebelah ya. Tapi di, di sana juga ada klinik gajah dan klinik harimau. Jadi dua-duanya ada di sana. Uh, ini memang sering dipakai untuk oleh mahasiswa kedokteran hewan magang di sana ya. Namun dari Uner masih sedikit sekali. Kayaknya dari Universitas Erlangga itu banyak magangnya di Lampung ya. Jadi kalau kami lebih banyak dari Gajah Mada itu rutin kalau Gajah Mada ya. Jadi uh, biasanya kalau di kita karena di bawah pengelolaan BKSI Bengkulu maka surat-surat eh, permohonan magang itu ditujukan kepada kepala balai KSDA Bengkulu. Eh, Biasanya kalau mahasiswa yang makan di tidak hanya digajah saja, jadi biasanya kami juga kasih eh, share pengalaman dan eh, keilmuan tentang harimau. Terus kita ajak juga, di kita kan punya beberapa tempat juga pengelolaan hewan yang di dalam kawasan lain misalnya penyu kita juga lagi punya lokasi untuk konservasi penyu itu di kawasan yang berbeda karena kita punya 38 kawasan kawasan kami dari Bengkulu sampai ke Lampung dari perbatasan Sumatera Barat sampai cagar alam Krakatau jadi eh, jadi kalau magang di Bengkulu eh, biasanya akan tergantung waktunya kita akan kalau mengikuti kegiatan saya bisa di gajah, di harimau, di penyu, kadang beruang, jadi terus eh, kita juga menangani hewan-hewan hasil sitaan kepolisian atau penyerahan masyarakat, terus eh, sebelum dilepas kembali pemeriksaan kesehatan seperti itu ya. Jadi tetap eh, untuk wn untuk warga negara Indonesia ya, jadi hanya cukup ke kepala balai. Namun karena yang makin bisa kami kan ada yang dari asing juga, itu yang lebih rumit biasanya izinnya ke pusat dan biasanya lebih banyak persyaratan yang di dikenakan untuk warga negara asing. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih ber, berantusias untuk memberikan sharing pengalaman dan keilmuan dengan orang kita sendiri dibanding orang asing ya. Ya ya kalau memang orang kita yang ingin belajar kenapa tidak gitu ya. Biasanya gitu. baik. Jadi terbuka lebar untuk uh, pembelajaran uh, ataupun magang seperti itu ya dok ya uh, bisa nanti teman-teman yang uh, berminat uh, bisa ditindaklanjuti bisa dipersiapkan jadi uh, monggo seperti itu. Nah pertanyaan terakhir nih uh, dari uh, Jasmine uh, kepada Dokter Ryan dan juga mungkin ini nanti ke Dokter Yanti juga izin bertanya dokter apakah pengembangbiakan orangutan uh, harimau ataupun gajah di konservasi ex situ, ataupun in situ itu dapat selalu dilakukan. Mungkin dalam hal ini pengembang biakan secara ex situ ya. Kemudian apa saja hal yang perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Nah, apakah proses oh. pelepas liarannya juga itu akan lebih sulit karena behaviornya juga berbeda dari awal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dokter Yayan dan juga dokter dari dokter dulu. Ya, kalau untuk program breeding kami tetap ada cuma untuk program rilisnya kembali ini yang agak susah karena kita harus uh, itu tadi ya seperti yang dokter Yanti bilang kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak terkait habitatnya seperti itu kan karena kita nggak langsung ya ini udah ada banyak nih tinggal kita rilis saja bukan seperti itu seperti peternakan kasarnya ternak ikan tuh wah udah banyak nih kita rilis saja nggak nggak seperti itu jadi kita pilih-pilih di mana kalau kita udah program breeding, terus ini jatuhnya nanti akan dirilis, otomatis kita akan e, lakukan program reintroduksi untuk individu-individu tersebut. E, contoh waktu itu Taman Safari pernah merilis harimau Sumatera, dok. Mungkin Dokter Yanti juga ikut dengan Dokter Bongot yang dari Bogor, seperti itu itu waktu itu rilisnya di Tumbling kalau tidak salah ingat saya itu saya sebelum uh, masuk ke taman safari saya masih di bosf seperti itu jadi ada runtutan runtutan yang cukup rumit kalau untuk program breeding breeding kami tetap ada dan tetap jalankan cuma untuk program rilis kita cross check dulu habitatnya ada atau tidak seperti itu mungkin bisa disambung dokter yanti Baik, kalau untuk program perkembangbiakan ini biasanya di penangkaran ya. Di penangkaran kalau di harimau biasanya untuk harimau-harimau yang kita rescue kemudian dia tidak layak untuk dilepas liarkan kembali, kita akan relokasi ke Taman Safari Cisarua ya karena di sana memang ada program program breeding untuk harimau Sumatera. Karena beberapa Kejadian kami pernah rescue harimau yang terjerat di kedua kaki depan dan akhirnya harus kita amputasi karena telah membusuk ya. Jadi tidak mungkin harimau bisa survive kalau kedua kaki depannya buntung. Jadi salah satu uh, solusinya akhirnya harus jadi program untuk program breeding Dan sekarang malah sudah punya uh, waktu itu tahun 2016 itu saya sudah dapat kabar dari Taman Safari dia sudah beranak tiga. Mungkin sekarang sudah banyak lagi ya. Jadi uh, setiap upaya yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya jadi yang yang sudah buntung pun tidak bisa layak dilepas kita perkembangbiakan di uh, Taman Safari kenapa Taman Safari karena memang dari lembaga konservasi eks itu yang kami ketahui yang punya program breeding khusus untuk harimau Sumatera itu di sana, jadi dengan uh, fasilitas yang cukup bagus dan dokter hewan yang expert di sana. Makanya, kita kalau kita rescue harimau itu kan kayak anak kita sendiri, ya. Jadi, kita mau lepasnya pun harus ke tempat yang bagus, nggak mungkin kita akan melepas ke tempat sembarangan juga. Uh, karena ya, sia-sia kita ngerescue dengan susah payah kalau ke tempat sembarangan dan uh, menghasilkan, menghasilkan anak juga. Tapi, kalau yang di alam liar... Tengah. Uh, untuk perkembangan di alam liar, itu uh, untuk harimau -hari harimau hasil rescue, uh, kita punya aturan tersendiri ya, untuk dilepas lagi ke alam liar, terutama umur. Umur itu menjadi uh, parameter untuk seleksi, kemudian kondisi kesehatan, uh, selain itu uh, kondisi kesehatan, terus kondisi fisik, kondisi fisik terkait dengan uh, adanya cacat permanen apa tidak nah kalau harimau dengan eh, amputasi satu kaki depan itu masih memungkinkan untuk eh, dilepaskan tapi untuk tujuan studi dan eh, studi terkait eh, perkembangbiakan alami eh, kenapa eh, dasarnya apa karena kita di kamera trap kami yang kami pasang di hutan-hutan itu eh, beberapa tahun itu masih bisa menemukan harimau yang sama dengan kaki satu di depan, kaki depan satu yang tertangkap kamera trap beberapa tahun ini, artinya bahwa harimau itu bisa bertahan hidup. Uh, tapi, belum ada studi uh, khusus mengenai itu sampai sekarang. Uh, jadi, uh, kenapa itu memungkinkan hanya untuk tujuan studi? Untuk harimau yang buta, misalnya karena korban tembak, terus cacat pada kedua kaki depan atau cacat pada satu kaki belakang itu tidak layak dirilis. Jadi itu memang harus dilokasi ke lembaga konservasi eks itu untuk tujuan perkembangbiakan. Kita juga lakukan perkembangbiakan itu di gajah ya. Sekarang ini kita juga bukan sekarang ini sejak sejak tahun kemarin kita sudah membuat program breeding untuk gajah. Dengan menggunakan di hutan kita pakai electric fencing, jadi hari gajah dimasukkan ke sana untuk meningkatkan jumlah individu yang ada di hutan. Terus kalau yang lain kalau di habitat alam semuanya terjadi secara alami, tapi ada beberapa masalah kayak di Lampung kami menemui di hutan lindung eh, batu tegi itu harimau yang tertangkap kamera itu hanya satu ekor. Tentu ini tidak bisa untuk uh, berkembang biak secara alami. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini, habitat yang terfragmentasi atau individunya tinggal uh, jantan saja atau betina saja, kita juga harus punya uh, intervensi ya, intervensi manusia untuk konservasi di in situ. Misalnya uh, jadi di landscape yang ada di Sumatera ini kita juga ngatur juga ya, ngatur juga misalnya eh dengan samping DNA dari kotoran eh harimau atau gajah kita akan tahu eh jumlah gajah jantan betina eh liar di dalam hutan. Nah, kita akan tahu misalnya ada kekurangan itu kalau misalnya ada rescue harimau eh itu bisa kita masukkan ke daerah tertentu yang memang butuh Sumber genetik baru, misalnya butuh pejantan atau itu ya. Tapi kalau di habitat uh, alam, biasanya lebih ke kawin alami. Ya, yeah, baik, uh, sangat lengkap jawaban uh, terkait breeding dari satwa liar ya. Uh, terima kasih, Dokter Ryan dan juga Dokter Yanti. Uh, sebelum kita tutup sesi uh, diskusi dan juga tanya jawab uh, pada webinar kali ini. Uh, Mungkin dokter Ryan dan juga dokter Ernie Suyanti ini akan uh, bisa memberikan motivasi ataupun saran uh, terkait uh, para calon dokter hewan ataupun dokter hewan baru di sini yang uh, ingin berkiprah ataupun uh, ingin melanjutkan mungkin pekerjaan di bidang konservasi ataupun uh, seperti itu. Barangkali uh, ada masukan ataupun motivasi uh, untuk closing statement dari... Uh, dokter Ian, ataupun dokter Yanti. Monggo dokter Ian dahulu. Ya mungkin dokter hewan satwa liar di Indonesia ini sedikit dan orangnya cuma itu saja. Apalagi dari Unair, Mungkin bisa dihitung jari mungkin masih ada. Jadi mungkin masih bisa berpeluang teman-teman yang ingin fokus di dokter hewan satwa liar monggo peluang terbuka lebar dengan begitu banyaknya tantangan dan keseruan mungkin tantangan itu jadi keseruan tersendiri mungkin nantinya jadi teman-teman tinggal di hutan beberapa bulan lalu dengan bagaimana kita bertahan hidup lalu bagaimana kita menghidupkan hewannya seperti itu itu menjadi keseruan sendiri karena saya sudah menjalani walaupun cuma tiga tahun waktu itu di Kalimantan jadi monggo buat teman-teman yang ingin menjadi dokter hewan satwa liar. Karena sekarang bagaimana ya? Di poultry udah banyak, di peternakan seperti livestock sudah banyak, dairy farm sudah banyak. Siapa yang menyelamatkan satwa liar ini kalau bukan kita? Seperti itu sih. Ya, begitu dok dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ryan. Mungkin bisa dilanjut, Dokter Yanti. Iya, kurang lebih sama ya. Jadi eh, Dokter Hewan di Indonesia yang menawan, yang menangani satwa langka itu selangka hewan yang ditanganinya ya. Dan benar-benar sangat sedikit, sangat sedikit. Setiap seperti yang disampaikan oleh Dokter Ryan. Setiap kami ada pertemuan, entah orang utan, gajah harimau, badak orangnya itu itu saja. Tidak ada yang berubah. Orang sampai kita tuh terjalin ikatan apa ya kedekatan karena uh, sering ketemu mau di seminar, di pelatihan ataupun di uh, aktivitas di lapangan ya itu itu saja gitu ya gajah ya itu itu saja harimau itu itu saja orang hutan itu itu saja seperti itu dan kalau di luar negeri uh, menjadi dokter hewan untuk konservasi itu adalah idaman banyak dokter hewan ya dan itu sangat sulit uh, sangat sulit sekali uh, dan di Indonesia kita masih punya peluang cukup besar karena memang yang bekerja di uh, satwa itu sangat sedikit dibandingkan yang di luar itu ya kayak uh, untuk pet sama untuk uh, poultry atau yang lain ya. Uh, jadi peluangnya masih ada gitu. Kami aja di KLHK kita punya UPT dari Aceh sampai Papua tidak semuanya punya dokter hewan. Padahal uh, di UPT itu maksudnya UPT itu maksudnya taman nasional atau PKSIA di dalam hutannya itu masalah hewan sangat banyak, uh, seperti yang di, kami berdua presentasikan tadi. Jadi banyak sekali masalah, tapi tidak ada dokter hewan. Bahkan saking kekurangannya dokter hewan, saya sejak 2012 sampai sekarang memberikan pelatihan kepada dokter hewan uh, dinas peternakan atau bukeswan yang biasanya menangani sapi, menangani anjing, kucing untuk membantu kita, membantu UPT-UPT. KSJAE di provinsi masing-masing membantu rescue harimau, gajah dan dan e, beruang dan lain-lain ya. Itu karena kekurangan dokter hewan. Dan bagi adik-adik e, calon dokter hewan dan kalau memang punya minat untuk bekerja di konservasi satwa liar, jangan ragu untuk mewujudkan mimpi itu. Dan jangan pernah menyerah e, pada saat mengalami tantangan atau hambatan. E, apa yang akan kita Uh, capai di masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan saat, saat ini. Jadi uh, mungkin sering saya ulang-ulang ke dokter hewan yang magang atau bahkan ke ke kawan-kawan kolega dokter hewan baru uh, untuk mencapai cita-cita itu harus ada kemauan konsistensi, uh, bikin networking yang luas memperluas networking uh, dan jangan pernah berhenti belajar apapun tidak hanya ilmu kedokteran hewan ilmu-ilmu lain yang mendukung pekerjaan kita. Dan uh, apa yang kita kerjakan dengan hati suatu saat akan eh uh, orang lain akan menilai dan orang lain akan melihat eh uh, dan itu adalah jalan kita untuk uh, lebih lebih maju, lebih lebih baik. Mungkin itu ya. Ya, yeah. baik uh, terima kasih eh uh... Closing statement dari Dokter Raya dan juga Dokter Yanti, uh, sungguh luar biasa. Beliau berdua ini sangat menginspirasi kita semua. Ya, uh, semoga ilmu yang uh, uh, didapatkan dari beliau ini di webinar uh, konservasi pada uh, pagi sampai siang hari ini uh, dapat bermanfaat untuk kita uh, sekarang sampai ke depannya. Amin. Nah, uh, di penghujung acara kita tutup sesi tanya jawab dan juga diskusi. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan ataupun kenang-kenangan kepada Dr. Ryan dan juga Dr. Erni atas beliau mau sebagai pemateri dan memberikan ilmu untuk kita semua seperti itu. Mungkin dari panitia bisa dipersiapkan dahulu. Dari panitia mungkin barangkali, nah, ya. Yeah. Uh. Terima kasih. Berikut sertifikat dari himpunan mahasiswa kedokteran hewan Universitas Erlangga PSDKU di Banyuwangi. Terima kasih kepada Dokter Ryan Oki Istian, Dokter Hewan atas uh, partisipasinya sebagai pemateri uh, dalam kegiatan webinar kelas konservasi uh, pada pagi sampai siang hari ini terima kasih banyak dokter Yayan. Uh, saya mewakili panitia dan juga uh, dari Fakultas Dokteran Hewan Universitas Negeri ya selanjutnya mungkin dari teman-teman uh, bisa di capture ya oke okay, yang kedua uh, Sertifikat atau plakat dari panitia kepada dokter Yanti bisa dipersiapkan. Ya. Terima kasih banyak eh, kepada Dr. Yanti, dokter hewan, eh, atas partisipannya sebagai pemateri pada kegiatan webinar kali ini. Terima kasih banyak ya ke Yanti ya. Eh, atas ilmu yang telah di-sharingkan kepada kita semua ya. Ini uh, Untuk teman-teman bisa bulu. di capture bulu. untuk uh, presensi Seperti itu. Bulu, ya bulu. Uh, bulu. Uh, mungkin uh, itu dari pemaparan kedua pemateri Dokter Ryan dan juga Dokter Yanti. Sekali lagi uh, saya mewakili panitia mengucapkan banyak uh, terima kasih kepada Dokter Ryan dan juga Dokter Yanti uh, atas uh, Materi yang telah disampaikan dan juga pesan-pesan dan juga motivasi yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga harapannya apa yang kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita kedepannya. Amin. Dan juga tak lupa terima kasih kepada pihak WDAC atau yang menaungi di bidang satwa liar untuk himpunan mahasiswa kedokteran hewan. Uh, semoga akan ada acara mengenai bidang konservasi selanjutnya, sehingga ilmu-ilmu tentang uh, medik konservasi juga dapat tersalurkan secara meluas. Seperti itu, uh, mungkin dari saya, uh, jika banyak kesalahan ataupun uh, perbuatan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf uh, yang sebesar-besarnya. Kemudian, uh, dari saya cukup sekian, intinya dari semua yang sudah kita pelajari selama 3 jam, mungkin dari jam 9 sampai jam 12 ya. teman-teman sudah banyak yang uh, capek untuk uh, mendengarkan ya, karena memang uh, materinya luar biasa banyak dan uh, luar biasa interaktif ya. Uh, terima kasih. Kemudian uh, selanjutnya akan uh, saya tutup dan uh, kembali kepada MC. Terima kasih, salam sehat. Semoga selalu dalam kesehatan untuk teman-teman, untuk pemateri dan juga peserta yang lainnya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam lestari. Kembali kepada Waalaikumsalam ke warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Erwan atas waktunya yang telah menyempatkan hadir menjadi moderator pada acara webinar kali ini. Selanjutnya pemberian plakat kepada Dr. Hewan Erwan selaku moderator pada kegiatan kelas konservasi hari ini kepada Anin selaku ketua pelaksana dipersilakan. Uh, iya. Terima kasih banyak kepada Dr. Hewan Erwan Budi Herta di DRH, MSi. Uh, selaku Selaku moderator pada acara webinar kelas konservasi pada hari ini, uh, ya, ini pelakatnya. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Anin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Hewan Erwan, Dokter Hewan Yayan, dan juga Dokter Hewan Erni yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk peserta yang masih off cam, silahkan untuk on cam ya, agar bisa diabadikan acara webinar kita Hari ini, kepada tim yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil alih acara. Ya, baik, uh, diharapkan untuk menyalakan fitur video, video semuanya untuk slide pertama. Satu, dua, tiga, untuk slide kedua. Ya, sudah. Terima kasih. baik terima kasih kepada Rini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Hewan Erwan Dokter Hewan Yayan dan juga Dokter Hewan Erni atas waktunya ini jika dokter berkenan untuk tetap di zoom sangat diperbolehkan tetapi jika dokter ada acara lain mungkin dapat meninggalkan zoom ini dokter sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter semoga bisa berjumpa di lain kesempatan baik uh, acara selanjutnya yaitu game untuk teman-teman yang bertugas, panitia yang bertugas bisa menyiapkan nah ini gamenya nanti buat teman-teman peserta bisa uh, login di Kahoot ya karena gamenya lewat Kahoot jadi untuk teman-teman peserta webinar mas konservasi dimohon untuk join Kahoot <tuk> <tuk> jadi untuk teman-teman yang memenangkan kahut yang yang join nanti akan diambil tiga pemenang game ini. Jadi tiga teratas akan mendapatkan reward dari kami. Jadi, teman-teman bisa join mulai sekarang. Oke. Okay. Ini game apa ya? Halo. Oh iya, sambil menunggu teman-teman semua join Kahoot, saya mau memberitahukan informasi sedikit. Jadi acara webinar kelas konservasi ini diselenggarakan oleh Departemen WDAC. Nah, WDAC ini merupakan singkatan dari Well and Domestic Animal Care. WDAC ini merupakan salah satu departemen keilmuan di Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PSDK di Banyuwangi yang berkecimpung di satwa liar dan juga pet. Nah, departemen WDAC ini memiliki beberapa program kerja dan salah satunya yaitu kelas konservasi yang diselenggarakan hari ini, teman-teman. Jadi untuk yang masih kepo kegiatan WDAC itu ada apa, -apa lagi? Tunggu informasi selanjutnya, teman-teman, dan jangan lupa untuk join karena bakal banyak banget informasi yang bakal teman-teman dapetin setelah mengikuti uh, acara dari WDAC ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Oke, okay, teman bisa uh, join ya. Ya, terima kasih Dokter Erwan atas kesempatannya. Oke, teman-teman bisa join ya. Karena tiga pemenang akan mendapatkan reward dari kami. Oh. Yuk, teman-teman, peserta webinar kali ini bisa join, ya, teman-teman semuanya. Buat seru-seruan juga games tadi, setelah uh, pemaparan materi yang luar biasa, akhirnya kita tahu bagaimana kondisi hewan-hewan di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Oke, okay, 40 peserta. Ada 108 peserta, 40 join kahut. Teman-teman bisa join ya, Oke, okay, bisa join teman-teman. Kami tunggu satu menit lagi. Oke, okay, bisa dimulai ya, teman-teman. Hey, semangat, teman-teman! Semoga kalian beruntung menjadi tiga teratas. 19 menjawab dengan benar. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa ini pemenangnya? Hmm. itu benar. <silence> masih bom um, granat. Lajunya. Apakah keberadaan orang hutan itu penting? Oke, okay, panggul menjawab teman-teman? Wow, satu benar. Apakah ini pemenangnya? Tetap. Om, Om Granit tetap menduduki nomor pertama. Pertanyaan keempat, satu detik lagi teman-teman. Ini -teman. tidak butuh jawab. 19 benar. Apakah ini, wow, tetap tidak bisa dikalahkan bom granit? Eh, hey, teman-teman. BOM GRANIT adalah hai, 23 orang benar. hai, hai, Oh, terkalahkan. Nadin langsung hai, nomor hai, Mari keluarkan. Jiwa teman jiwa kompetitif, teman-teman. lagi orang benar siapakah pemenangnya apakah ada yang bisa mengalahkan Nadin oh Nadin tetap bertahan di peringkat pertama Bung pertanyaan ketujuh Halo Adik-adikor ke guys. Keluarkan jiwa kompetitif ke kita. Yar tim kita adalah 29 orang menjawab dengan benar. Apakah Adin Oh, tetap Nadine yang menjadi peringkat pertama. Yang termasuk upaya perlindungan habitat harimau Sumatera adalah Oke, tujuh detik lagi. teman-teman, keluarkan. yang menjawab siapakah wow Nadine tetap menjadi peringkat nomor satu Kim Jong Un dan Vivi juga bertahan apa tadi nama latih harimau di Sumatera nanti tetap di peringkat pertama. Rangkuman hewan dalam persempatan satwa adalah yaitu. Di peringkat Oke, okay, 39 orang menjawab dengan benar. Nadine tetap di peringkat pertama. Ya, pertahanan. Indonesia gajah dibedakan menjadi dua spesies yaitu seorang tetap bertahan teman-teman. Oke, okay, pertanyaan ke belas. Khas gajah yang telah dijabarkan tadi dapat dibedakan dari. Lagi teman-teman. Orang menjawab dengan benar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Okay. Wow. Nadi tetap bertahan di peringkat pertama. Oke, okay, bisa dilanjut. Berita selanjutnya. Jajah adalah hewan. kenapa Dua orang menjawab dengan benar. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Apakah Nadine? Wow. Vivi terselip oleh Marsha. Oke. Okay. Gajah mengolah dilukur hidupnya dengan alasan. Turan ya, say wow 28 orang menjawab dengan benar wow Nanti tetap bertahan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nah, terakhir. Kita lihat siapa yang menang. Pada titik mas sudah dua satu orang jawab dengan benar oke okay. oh, Kim Jong Un menjadi juara tiga, ternyata oke, okay, untuk teman-teman yang namanya menari atas bisa konfirmasi untuk nomor di chat ya teman-teman nah sudah berada di penghujung acara sudah ditemukan juga tiga pemenang game kahut di kelas konservasi ini saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menangkan dan jangan bersedih hati kepada teman-teman yang belum menangkan game kahut ini Okay. Untuk teman-teman yang menang tadi, sekali lagi bisa menghubungi Ayu. Nomornya bakalan ditaruh di room chat, di room chat Zoom ya, dan diinformasikan kepada semua peserta untuk mengisi presensi yang telah dikirim di room chat. Tak terasa, kita semua sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Hewan Erwan, Dokter Hewan Yayan, dan juga Dokter Hewan Airni atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah ada webinar kelas konservasi ini dari awal hingga akhir. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila acara webinar nasional ini jauh dari kata sempurna, dan apabila dari awal hingga akhir acara ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, saya Marisa Nino Aziza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari. Taman, Thank you.